Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada guru, senior, dan seluruh teman sejawat, peserta yang tergabung dalam acara pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di acara yang sangat istimewa, yaitu webinar yang diselenggarakan oleh The Society of Respiratory Care Indonesia, Respina kali ini dengan tema COPD and Heart Disease Approach from Cardiorespiratory Care Aspect in the COVID-19 Era. Masih berkisar tentang pandemi COVID-19 yang hingga saat ini tentu masih menjadi ancaman bagi kita semua. Dan banyak sekali ilmu yang baru yang terus bermunculan. Melalui webinar ini, Respina berupaya untuk memfasilitasi kita berupaya mempelajari bersama-sama hal-hal baru tersebut. Sebelum kita masuk ke acara inti, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Kasum Supriyadi Spesialis Paru dan dokter, rekan saya Dr. Nana Maya Suryana Spesialis Jantung Pembuluh Darah untuk membuka acara ini. Baik, terima kasih Dr. Kasum. Teman sejawat yang kami hormati, sore hari ini telah bergabung bersama kita. Ketua Respina, Dr. Wahyu Ningsi Suharno, spesialis paru. Selamat sore, dok. Dan telah bergabung juga bersama kita para pembicara yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau-beliau ini adalah guru-guru kita semua, pakar di bidang beliau masing-masing. Yang terhormat Profesor Dr. Faisal Yunus, spesialis paru, PhD, spesialis paru konsultan. Dr. Dr. Isman Firdaus, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dan Dr. Anita Florence Tan Paulus, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Jalannya webinar ini nantinya akan dipandu oleh guru dan panutan kita, salah satu tokoh pendiri Respina, yaitu Profesor Dr. Hadiarto Mangunegoro, spesialis paru konsultan. Kami informasikan juga kepada teman sejawat yang mengikuti webinar pada sore hari ini, nantinya akan mendapatkan sertifikat dengan SKPID, tentunya setelah mengikuti post-test pada saat uh, webinar ini nanti selesai. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai acara yang pertama. Sambutan dari Presiden Reskina, Dr. Wahyu Nixi Suharno, spesialis Paru kepada Dr. Wahyu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr Kasum dan juga Dr Nana atas waktu yang diberikan pada kami dan terima kasih juga kepada para narasumber Profesor Dr Faisal Yunus spesialis paru kemudian juga Dr Dr Isman Firdaus, spesialis jantung konsultan Dr Anita Florence Tan Paulus SPKFR konsultan dan juga moderator uh, Profesor Hadiarto dan juga para partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti uh, acara pada sore hari ini. Dan juga pada PT Novartis yang pada sore ini memberikan support sehingga acara kita bisa ber, uh, ber, berlangsung pada sore hari ini. Uh, pada kesempatan ini Respina memberikan memilih tema dengan COPD and Heart Approach for Cardiorespiratory Care Aspect in the COVID-19 Era. Eh, uh, di mana kita ketahui bahwa, uh, dengan adanya virus uh, corona, di mana uh, masuk melalui beberapa mukosa, kemudian masuk pembuluh darah, dan juga bisa menginvasi atau menginfeksi ke seluruh tubuh, terutama pada organ-organ vital seperti jantung, uh, paru, dan juga organ-organ uh, lain, seperti uh, pembuluh darah, dan juga organ-organ vital lainnya beberapa penelitian eh, dikatakan eh, kondisi ini bisa diperberat oleh eh, beberapa komorbid atau penyakit penyerta yang diderita oleh pasien sebelumnya seperti penyakit kronik PPOK pada paru kemudian penyakit jantung vaskuler dan juga penyakit degeneratif lainnya akan meningkatkan resiko kematian bisa 2 sampai 3 kali dibandingkan pasien tanpa komorbid dan pada beberapa faktor resiko yang lain seperti usia uh, lebih pada 65 tahun, kemudian uh, penyakit penyakit kronik yang sudah diderita sebelumnya seperti uh, paru, jantung, uh, pembuluh darah, uh, penyakit degeneratif lainnya, kemudian gangguan uh, kesimbangan uh, imunitas, semua akan meningkatkan uh, resiko dari kematian bahkan dari penelitian uh, di Inggris dikatakan bahwa 9 dari 10 kematian uh, terutama pada pasien Covid di, uh, disebabkan oleh adanya komorbid. Untuk itu kami pilihkan tema ini dan juga bagaimana peran dari rehabilitasi medik uh, pada penyakit-penyakit kronik khususnya uh, jantung dan paru. Uh, Mudah-mudahan uh, topik ini bermanfaat untuk kita semuanya karena semuanya tidak terlepas dari uh, pasien safety uh, yang pada sore ini juga akan kita uh, bahas mengenai pasien safety pada uh, penyakit penyakit atau pasien dengan uh, COVID-19 uh, untuk mempersingkat waktu mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua uh, dan uh, kita bisa bertemu lagi di acara Respina yang lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati seminar. Terima kasih Dr Wahyuningsih atas sambutannya. Baiklah, teman sejawat yang kami hormati, langsung saja kita masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator kepada Profesor Dr Hadiarto Mangunegoro, Spesialis Paru Konsultan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Uh, kita ketemu pada sore hari ini di dalam suatu acara yang sebetulnya saya juga sudah sering banget itu melihat di dalam webinar dan Zoom lah sehingga menurut saya yang kebetulan sudah 50 tahun berkecimpung sebagai dokter paru Baru sekali ini ada suatu penyakit yang dibicarakan begitu meluas, begitu mendalam sampai kita tidak tahu lagi yang, yang mana yang benar, mana yang enggak. Sehingga uh, hal ini menyebabkan banyak orang menjadi rada uh, confused, ya. Terutama di dalam diagnostik dan uh, treatment. Yang kedua ada yang membuat sulit penyakit ini adalah karena adanya komorbid yang menjadi persoalan adalah apakah komorbid ini sebagai penyebab utama penyakit kematian atau uh, Penyebab utamanya disebabkan oleh COVID-19 sendiri itulah yang kontroversi kontroversi yang no. terjadi ya. yang terakhir Saya. adalah masalah dengan uh, ya. dengan uh, karena itu yang dibahas di sini yang paling penting saja ya. uh, suatu komorbid paru dan komorbid jantung dan kemudian yang terakhir bagaimana penanganan pada pasien-pasien COPD dipandang dari sudut uh, rehabilitasi medik. Oleh karena itu kita mengumumkan tiga pembicara di sini semuanya orang-orang yang sudah dokter-dokter yang sudah memaham. Yang pertama ini guru saya sekarang nih tadinya murid tapi sekarang jadi guru Profesor Dr. Faisal Yunus PHD <coughs> Beliau adalah uh, uh, Presiden dari Indonesian College of pulmonology and respiratory medicine uh, Profesor ini sudah banyak makan asam garam malah melintang di dunia paru dan beliau akan membicarakan tentang uh, uh, Respiratory care dan obstacle jadi ke di CO, dalam dalam manajemen pada COPD kemudian uh, pada COPD pada COVID 19 ya kemudian yang kedua adalah dokter dokter Isman Firdaus Sp. Spesialis uh, jantung uh, konsultan dan beliau adalah presiden dari Indonesian Heart Association yang akan berbicara tentang tantangan atau challenges dari cardiovascular consequence on COVID 19 yang terakhir adalah pembicara ketiga Dr. Anita Florence Paulus Ini adalah akan membicarakan tentang hmm, rehabilitasi pada pasien-pasien dengan COVID-19. Yang pertama akan saya persilahkan Dokter dok, Profesor Faisal <tuh> untuk um, berbicara sebagai pembicara pertama. Saya persilahkan Profesor Faisal. Sudah siap? Ya? Ya, ya. Sudah. Terima kasih Prof Hadiarto. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Hadiarto ini guru saya. Kalau guru mah nggak pernah uh, hilang ya. <laughs> nah, nggak ada bekerja <laughs> satu guru kapan. begitu. Lah iyalah. Saya belajar pertama kali tentang uh, penyakit paru terutama fibokani dari Prof Hadiarto. Saya selalu jadi follower beliau. Baik, uh, saya uh, sore ini dapat kesempatan. Ya terima kasih juga buat Respina yang telah mengundang saya untuk berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi kita berbicara membicarakan tentang PPOK ya penyakit yang sekarang di Indonesia sudah mulai menjadi primadona karena termasuk penyakit empat besar ya nanti tahun 2020 kata menjadi eh, 2030 menjadi tiga besar di dunia. Nah semua orang sudah tahu tentang coronavirus jadi saya nggak bicara panjang lebar tahu ini coronavirus adalah penyakit adalah virus yang mRNA yang sudah dikenal pada 1960 sebenarnya dia sudah diidentifikasi menyebabkan flu pada manusia. Nah, tiba-tiba saja dia muncul, ya ada SARS, kita kenal SARS tahun 2003, kemudian sekarang ini menyebabkan gangguan pada pernafasan. Prof, videonya dibuka lagi, Prof, izin. Apa? Videonya ya. dibuka lagi, kameranya oh. tadi sempat dimatikan. Oh, kameranya? Oh, ya. <laughs> Oke, okay. uh, seperti diketahui, coronavirus, semua sudah tahu adalah virus RNA, yang pada tahun 60 sudah dikenal dia bisa menyebabkan flu. Kemudian kita ingat dia pernah menjadi SARS ya, SARS oh, waktu tahun 2003. Kemudian sekarang muncul lagi eh, dan dia menyebabkan yang sekarang kita kenal sebagai COVID-19. Ya, jadi eh, kalau kita lihat virus ini secara secara urutan-urutan sejarahnya akhir Desember 2019 di Wuhan terjadi eh, orang yang kena pneumonia nggak tahu penyebabnya anon. Kemudian baru belakangan diketahui bahwa penyebabnya adalah virus ini, virus uh, Corona. Pada 30 Januari 2020 diketahui bahwa penyebabnya WHO meng mengumumkan seperti demikian. Kemudian baru pada uh, bulan uh, Februari ya, uh, kita mengenal ada outbreak ya kemudian ini akhirnya menjadi pandemi seluruh dunia, dan menjadi masalah sampai kita ke juga kebagian sekarang. Nah, masalahnya bagaimana dengan pasien-pasien PPOK di era uh, coronavirus ini? Ternyata, uh, coronavirus ini dia uh, masuk ke dalam tubuh manusia melalui reseptor. Reseptornya itu reseptor yang sama dengan reseptor untuk pasien-pasien PPOK. Ya, Kita lihat di sini adalah uh, reseptor <coughs> anggota enzim, enzim 2, ya. Nah, ternyata pada pasien PPOK, dilihat bahwa sel-selnya juga meningkat. Uh, Sel-angat uh, converting -en enzim dua ini, sehingga dengan demikian pasien-pasien PPOK akan lebih mudah terkena uh, terjangkit virus ini karena mempunyai reseptor yang sama. Dan ini masalahnya. Jadi, uh, itu sebabnya kenapa kalau kita lihat banyak sekali meninggalnya pasien-pasien COVID ini karena komorbid, salah satunya PPOK yang paling sering. Sebab dia mempunyai reseptor yang sama dengan uh, COVID. Ya jadi dikatakan 10 sampai dua kali lebih banyak uh, pada pasien-pasien uh, PPOK uh, ini, apa namanya kemungkinan untuk terjadi infeksi virus. Nah sebelum itu, ini uh, gold terbaru ya sudah ada keluar gold 2020. Kebetulan saya adalah wakil Indonesia untuk gold uh, di gold. Seharusnya kita bulan Desember ini ketemu di. Uh, di mana eh, November ketemu di Philadelphia untuk uh, melaksin Godudubudub 2021 tapi nggak tahu kan ada Covid mungkin diundur atau nggak jadi nggak tahu Oke okay. uh, kita lanjutkan jadi pada pasien-pasien PPOK -pasien dan orang sm smokers ini kita lihat ya jadi uh, reseptor enzim COVID-19 enzim ini ya ternyata meningkat pada pasien-pasien PPOK -pasien ya. jadi kita lihat meningkat baik dia mer uh, merokok tapi dia sehat atau dia PPOK maka itu sebabnya kenapa tingkat orang-orang yang terkena virus ini lebih uh, angka kematiannya akan lebih tinggi karena dua duanya punya reseptor sama. Jadi ini dikatakan ya faktanya bahwa pasien-pasien eh -pasien, uh, uh, yang kena virus ini jadi dia 6 sampai 62 kali lebih besar kemungkinannya untuk menjadi penyakit yang memburuk dan sekitar 17 sampai delapan kali kemungkinan untuk masuk ke, ke ICU karena dia ter, uh, terinfeksi covid. Jadi itu sebabnya uh, sangat kita anjurkan atau hati-hati buat pasien, -pasien PPOK supaya mungkin jangan terkena covid. Karena dengan demikian angka kematian, angka perburukan atau na berat dan juga masuk di ICU kematian lebih tinggi pada pasien-pasien PPOK. Nah, kemudian sebab itu Go juga membuat suatu uh, beraksi covid nih karena dia tahu betul kan. Tadi kita lihat bahwa kemungkinan pasien pekerja lebih banyak meninggal atau banyak pasien pasien COVID itu kalau dia mendapatkan banyak meninggal maka God melakukan beberapa uh, beberapa catatan atau beberapa anjuran ya antara lain anjurannya yaitu sedapat mungkin ya kita mencegah jangan sampai pasien-pasien pokok itu karena uh, COVID oh, sama karena sama kalau itu COVID maka dia akan memburuk akan memburuk lebih lebih cepat oh, ya, kurang, karena kurang, ada, ya. Halo, ya, Nah kemudian juga pasien-pasien uh, uh, Bob juga secara sangat uh, dengan keras mengatakan bahwa pasien-pasien PPOK harus mengikuti anjuran dari uh, tenaga kesehatan setempat karena mereka lebih tahu bagaimana cara mengurangi kemungkinan terkena infeksi Covid. Ya, kita juga di PDB sudah menganjurkan pasien-pasien pebokar jangan uh, berada kerumunan supaya tetap menjaga jarak dan lain-lain ya. Supaya tetap nah kemudian juga anjuran pasien-pasien pebokar -pasien harus selalu memakai obat-obat yang sudah dihancurkan, obat-obat ya, secara teratur. Jangan sampai dia menghentikan pengobatannya. Dan selanjutnya juga pemberian kortikosteroid, ya, apakah secara minum hmm. atau secara uh, inhalasi, itu belum, ter, belum ada buktinya bahwa dia akan menjadi uh, memburuk atau harus dihindari pada pasien-pasien uh, PPOK. Tapi secara umum uh, kita kan tahu bahwa memang steroid sebab, mungkin tidak diberikan karena uh, membuat uh, daya tahan akan lebih turun. ya Menurunkan imunitas, selanjutnya juga kalau diperlukan pembentuk oksigen, maka juga harus diberikan pada pasien-pasien PPOK -pasien sesuai dengan rekomendasi. Itu antara lain pernyataan yang dikeluarkan oleh Gol uh, akhir-akhir ini, sehubungan dengan uh, terjadinya pandemik uh, COVID-19. Nah, jadi kalau kita lihat, uh, jadi dianjurkan oleh Gol untuk meneruskan pemberian uh, obat-obatan, tapi dalam hal ini kita lihat. Uh, masih ingat ya bahwa gol uh, sekarang membagi PPOK itu berdasarkan uh, penilaian sesuai dengan risiko dan gejala. Risiko ditentukan oleh eksaserbasi. Jadi kalau kita ulang, risiko ditentukan eksaserbasi bagian atas ini uh, yang nih ya, yang bagian bawah, bagian A dan B itu adalah yang skornya rendah. Kapan katakan skor rendah? Kalau eksaserbasinya satu, satu kali tapi tidak dirawat. Ya tidak ada atau satu kali. Sedangkan bagian atas C dan D itu yang risiko tinggi. Kalau di asrbs lebih satu kali atau satu kali diderawat C dan D itu dari segi risiko. Sedangkan dari segi gejala dibagi menurut garis uh, tegak lurus ini, yang sebelah kiri A dan C itu yang gejalanya rendah sedikit. Sedangkan B dan D gejalanya banyak. Bagaimana kita menentukan gejala? Kita bisa pakai MMRC atau kita pakai CAT. Kalau pakai cut nilainya di atas 10 untuk yang gejalanya lebih banyak, kurang 10 untuk gejala yang lebih sedikit. Saya kalau kita pakai MMRC, yang paling mudah pakai MMRC aja lebih sederhana. Jadi MM1 ah uh, 0 atau 1 di sini, yaitu nol itu kalau dia tidak ada keluhan kecuali exercise yang berat. Exercise yang berat. Sedangkan satu itu kalau dia sesak berjalan di tempat yang sedikit mendaki atau tempat yang rata, agak cepat. Nah, lebih dari itu masuk sini. Jadi dengan kita punya A, B, C, dan D dan inilah obat obatnya yang dianjurkan ini obat pada waktu kunjungan pertama atau kita kenal kita kenal sebagai inisial terapi jadi anjurannya untuk yang A yang gejalanya sedikit risikonya rendah diberikan bronkolator apa saja mau sabah, mau sama mau laba mau lama mana saja kemudian untuk yang B yang gejalanya lebih banyak tapi risikonya rendah diberikan bronkolator yang kerja lama apakah laba atau lama sedangkan untuk C itu hanya lama saja dan yang paling berat D ini baru obatnya bisa macam-macam. Bisa lama, bisa laba dan lama, atau bisa juga diberikan labax atau kombinasi semuanya. Nah ini pengobatan awal. ya Ini waktu kita pertama kali melihat pasien. Ini adalah mengingatkan saja bagaimana pasien-pasien uh, pokok harus mengikuti rekomendasi dari GOL ini untuk pengobatannya. Nah kemudian tentang pemberian steroid. Ya tadi sudah God sudah mengatakan bahwa ada bukti apa kita harus menghindari steroid. Tapi secara umum pada pasien-pasien berobat kita harus hati-hati memberikan kortikosteroid karena kita ketahui kortikosteroid pertama banyak efek samping. Kemudian kortikosteroid juga menurunkan daya tahan. Maka ada tiga rekomendasi dari God. Pertama kelompok-kelompok yang direkomendasikan untuk diberikan steroid. Siapa mereka? Orang yang pernah dirawat atau dia dan setahun itu punya basis sedang lebih dari dua kali atau kalau kita bisa isonofilnya lebih dari 300 eosinofil per militer atau dia punya riwayat asma jadi orang-orang inilah yang direkomendasikan boleh diberikan steroid kalau memang diperlukan sedang yang dipertimbangkan atau borderline kita pertimbangkan kalau dia mempunyai ekstrasibasi uh, sedang ya, atau kalau oh, kita bisa isotopilnya antara 100 sampai 300. Nah, sedangkan yang tidak dianjurkan untuk diberikan steroid itu juga di kelompok Satu, Kalau dia sering terjadi pneumonia yang berulang atau jumlah steroidnya uh, jumlah is, uh, kurang 100 atau dia punya riwayat infeksi mikobakterium apakah TB atau mikobakterium lain. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan dalam kita akan memberikan steroid pada pasien-pasien PPOK. Nah, kemudian ini memperlihatkan saja bahwa obat salah satu obat DPOK ini adalah Indacatrol atau laba. Kenapa laba ini merupakan juga pilihan? Karena ternyata kita lihat laba ini kerja cepat Indacatrol. Dia sama cepatnya dengan sabutamol. Ya. Jadi begitu, diberikan dan lima menit pertama kadarnya dan darah juga tinggi. Ya, sama dengan ini sabutamol ini Indacatrol. Ini tergantung dosisnya ini 150 yang 300. Sedangkan kita tahu kalau sama terol, sama sameterol, lama, tapi efeknya tak cepat hidroksametrol lambat sekali. Itu sebabnya indikator ini bisa dipakai sebagai pelega karena dia bekerja cepat. Nah, indah gold ini salah satu obat yang direkomendasikan pada pasien PPOK karena dia dalam 5 menit pertama sudah mencapai kadar darah cukup tinggi sehingga sudah mencapai terapeutik sama dengan sabutamol yang notabene adalah beta 2 agonis kerja singkat. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada penelitian namanya intensity untuk melihat bagaimana uh, indikator ini bisa memperbaiki uh, Disney index disnya, ya. Kita lihat di sini dia dibandingkan dengan tiopropium. Kita tahu tiopropium adalah uh, anti antikolinergik kerja lama atau lama. Nah kita lihat dia secara bermakna lebih baik dalam hal uh, uh, transient Disney index ya dibandingkan dengan tiopropium. Ya ini ya kemudian kita lihat perbaikannya ini juga kita perbaikannya ya, bermakna sekali dibanding tiopropium indakaterol. Nah, dalam hal lain juga dia bisa memperbaiki SGRQ. Kita tahu SGRQ adalah menilai kualitas hidup. Makin rendah dia makin bagus kualitas hidupnya. Jadi dia menurunkan atau SGRQ lebih rendah secara bermakna dibandingkan tiopropium ya, SGRQ nya lebih rendah. ya, lebih baik ya, dibandingkan dengan uh, tiopropium lama. Nah, selanjutnya juga Kemudian dia juga mengurangi uh, pemakaian obat-obat bronkolator atau obat-obat pelegah pada waktu terjadi uh, perburukan gejala toksikasi. Jadi kita lihat dia jauh lebih lebih banyak dalam mengurangi obat-obat yang dipakai sebagai rescue dibandingkan dengan uh, tiopropium. Kemudian ya, nah hal yang lain uh, dari uh, penatasan PPOK ini jadi kita harus lihat bahwa pengobatan harus terus kita kita jalankan ya sampai pasien-pasien itu bisa mengatasi uh, penyakitnya artinya dia bisa hidup dengan lebih baik dan tidak dianjur tidak di uh, tidak dianjurkan untuk memberikan obat-obat yang tidak di, direkomendasikan oleh uh, oleh Gold ya kemudian juga kita uh, menggunakan Melihat bagaimana esah dengan demikian itu akan mempengaruhi nanti uh, pengobatan. Jadi, kita harus menilai ya, kalau seandainya kita memberikan pengobatan, tidak memberikan hasil yang baik, kita lihat di mana salahnya, apakah obatnya yang kurang tepat, apakah dosnya kurang tepat, apakah pasien tidak patuh pengobatannya, atau device yang dipak digunakan itu tidak syarat? Ya, dia semua itu harus kita lihat, dan semuanya itu di... di harus dinilai ya, kita nilai. Dan kita, apa, kalau pengobatan lanjut, itu tidak lagi melihat ABCD. ABCD hanya kita lihat pada waktu kita awal pengobatan. Kalau untuk pengobatan lanjut, kita hanya melihat hal seperti ini. Apakah yang menonjol gejalanya sesak nafas, atau yang menonjolnya eksaserbasi. Jadi, pasien pertama kali berkunjung ke kita, kita memakai strategi ABCD, menentukan yang masuk yang mana. A, B, C, dan D. Tapi untuk kunjungan berikutnya, kita tidak lagi melihat di A, B, C, D. Obat yang kita berikan itu apa sudah tepat? Apakah masih banyak terjadi gejala-gejala sesak nafas? Atau lebih banyak terjadi ekstase Nah, berdasarkan itu kita nilai. Misalkan untuk sesak nafas, kita lihat obat apa sudah diberikan. Kalau baru diberikan satu, laba atau lama, maka kita lakukan kombinasi laba dan lama. Kalau diberikan laba dan lama belum, kalau sudah memberikan hasil, kita teruskan. Yaitu kita lihat. Kemudian sepanjang pengobatan harus kita nilai lagi kepatuhannya, ada tidak komorbiditas, ada tidak efek samping, ada tidak kesalahan dalam pemakaian dan sebagainya. Dan kalau tidak memberikan, memberikan hasil kurang, sudah memberikan laba dan lama, maka kita boleh mencoba memberikan steroid, tapi dengan syarat tadi dilihat bagaimana tadi ada rekomendasinya kan, bagaimana novelnya ada tidak riwayat asma, ada tidak elsa yang berat dan lain-lain. Kemudian untuk yang yang ekstrasibasi juga demikian, yang sedikit ekstrasibasi juga dilihat obat yang kita berikan bagaimana? kalau kita sudah berikan lama atau laba maka dengan demikian ditambahkan, lama ya bisa kita tambahkan dengan uh, laba atau bisa juga kita tambahkan dengan steroid nah untuk steroid seperti tadi dilihat, apakah dia betul memberikan perbaikan kalau dia betul memberikan kita bisa lanjutkan jadi kombinasinya tiga, laba, lama dan ICS Kemudian kita lihat. Tapi kalau tidak, kita harus segera mengurangi karena kita tahu steroid kan juga banyak efek samping. Jadi tetap setiap pemberian steroid pada pemberian pada pasien-pasien POKA harus selalu dilakukan evaluasi. Apakah itu perlu diteruskan atau harus dihentikan. Uh, Seperti demikian. Nah, kemudian ini penelitian yang memperlihatkan bagaimana kita bisa me mengatur pemberian obat. ya. Jadi ini pasien membandingkan antara dua kelompok satu kelompok mendapatkan kombinasi antara salmeterol dan rutikason. Ya. Sal satu kelompok diberikan uh, kombinasi antara uh, laba uh, dan uh, lama, yaitu labanya indakaterol, lamanya adalah glikoprenium. Nah, kita lihat sini, ternyata pada kelompok yang mendapatkan nah, kombinasi indakaterol dengan glikoprenium, itu dalam satu kasusnya sangat bagus ya sangat bagus jauh ya secara bermakna dibandingan e, dibandingkan dengan yang mendapatkan kombinasi salmonel dengan butikasan. Dengan salmonel butikasan adalah e, suatu kombinasi laba dan ICS. Jadi kita lihat true FI-nya. Apa itu true FI1? True FI1 adalah nilai peluang detik pertama pada hari ya kalau diberikan hari ini obatnya dilihat besok sebelum pengobatan diberikan. Jadi lihat berapa FE1 nya Nah, jadi pada kelompok yang mendapatkan sama terlalu malah F1-nya V1-nya F1 lebih rendah sebelum diberikan pengobatan sedangkan yang mendapatkan kombinasi glukopren dengan indakatrol dia lebih tinggi ya jadi artinya, obatnya bisa mengcover lebih dari 24 jam masih bagus nilai PP1 dibandingkan dengan se hari sebelum pengobatan sedangkan pada kelompok nilai V1-nya sudah jauh di bawah artinya lebih rendah itu Nah, kemudian penelitian ini juga namanya film tadi juga melihat bagaimana eh, kemungkinan terjadinya eksaserbasi, baik yang sedang maupun yang berat. Jadi kita lihat di sini bahwa eh, kombinasi glukokortikoid dengan indakatol ini bisa menurunkan eksaserbasi sedang dan berat secara bermakna dibandingkan dengan pemberian kombinasi antara salmeterol dengan asam. Selanjutnya kita lihat dia bisa menurunkan terjadinya eksaserbasi yang berat. Begitu juga eksaserbasi ya. Uh, lebih rendah. ya. Ini secara keseluruhan, ini ekstrasibasi yang sedang, ini eksibasi yang berat pada pasien-pasien PPOK. Jadi kelompok yang mendapatkan kombinasi indikator kepronium lebih baik dalam hal mengurangi kemungkinan terjadi ekstrasibasi baik yang sedang maupun berat maupun ekstrasibasi secara keseluruhan. Dan itu terjadi secara bermakna kombinasi tadi. Nah ini juga memperlihatkan bahwa waktu untuk terjadinya uh, ekstrasibasi lebih rendah secara bermakna pada kelompok yang mendapatkan kombinasi glukoprotein dan indikatorol dibandingkan dengan jadi kita lihat kombinasi glukoprotein dengan indikatorol itu dengan secara bermakna e, lebih bagus dalam hal menurunkan kemungkinan terjadinya eksacerbasi dibandingkan dengan salmeterol dan fluticason ini kita lihat gambarnya ini kemudian selanjutnya ya jadi pada eksaserbasi maupun oh, yang sedang maupun yang berat dan semuanya itu selalu lebih baik secara bermakna kombinasi antara glukoprotein dan indikatorol Kemudian ini juga memperlihatkan bahwa dia menurunkan kejadian essasi lebih rendah pada kelompok yang mendapatkan glukopirrolam dan indakatal dibandingkan dengan salmeterol flutikason. Ini untuk mengingatkan saja bahwa pada asma beda dengan asma memang pada asma memang steroid adalah obat utama karena dasarnya adalah inflamasi kronik karena eosinofil. Tadi pada BPCO tidak demikian. Itu sebelumnya kenapa di sini kita lihat tidaklah uh, ber uh, lebih unggul yang kombinasi antara uh, steroid dengan laba lab ini sementara dibandingkan dengan kombinasi antara lama dan labas seperti lama ini indacatrol dan dicopronium dalam hal mengurangi kejadian eksaserbasi dan juga begitu juga untuk eh, kemungkinan terjadinya eh, pemakaian obat-obat pelega. Seperti diketahui obat-obat ini kan dipakai secara rutin untuk mengontrol. Nah, kalau dia ada serangan dia bisa pakai obat pelega. Jadi, pada kelompok yang mendapatkan kon secara teratur glikoprotein dan indakaterol juga pemakanan obat pelegan jauh lebih sedikit itu juga secara bermakna dibandingkan yang mendapatkan sametrol dan glukotasan. Artinya dia lebih jarang terjadi terjadinya serangan atau eksasibasi sehingga obat obat pelegan dipakai juga lebih sedikit. Ini peliti lakukan selama 52 minggu. Nah ini hal yang lain. Kemudian eh, uh, kita juga harus melihat bahwa dengan melakukan eh, uh, obat ya obat itu kan di, di, kalau kita melakukan penyesuaian atau mengubah obat juga harus ada ada pertimbangan kita pertimbangannya kita lihat di sini ya bahwa ternyata obat kalau kita berikan labak seperti ini ya hasilnya kalau diberikan kombinasi dia jauh lebih bagus ya sehingga lebih tinggi hasilnya dalam dalam hal memperbaiki uh, faal parunya ya kita lihat di sini jauh lebih bagus ini juga demikian selalu kombinasinya lebih bagus dibandingkan kalau hanya laba saja atau kombinasi laba dan ICS itu kita lihat. Jadi semua menunjukkan perbaikan kalau kita berkombinasi. Dan ada teori yang baru, kombinasi antara laba dan lama ini atau gelombang dan indikator ini juga mempunyai efek antiinflamasi. Itulah sebabnya kenapa kita lihat hasil perbaikan jauh lebih bagus, ya. Karena dia juga di, 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 secara penelitian menunjukkan dia juga mempunyai efek antiinflamasi dibandingkan kalau kita lihat labaknya kan segini ya dia memperkaya jauh lebih banyak itu secara bermakna terdapat perbedaan nah kemudian nah ini di, ditiru oleh gol dari Gina yaitu kita sebut namanya cycle management jadi setiap kita mengeluarkan pasien PPOK kita harus selalu melakukan seperti ini ya jadi di ya dinilai Kemudian ditentukan pengobatannya. Kemudian lakukan review. Seperti ini terus menerus. Jadi setelah kita menilai ini termasuk yang mana, ini termasuk otade oh ya eh, yang esensialnya. Jadi kita beri pengobatan. Lalu kita nilai. Kemudian kalau dia tidak baik, aslinya kita review. Di mana salahnya? Apakah obat yang diberikan kurang tepat? Apakah dosis kurang tepat? Apakah ada komorbiditas yang belum tangani? Atau ada cara pemakan device yang salah? Nah ini selalu dilakukan supaya pengobatan menjadi optimal. Jadi ini betul-betul di diambil atau diadaptasi dari jina ya, di menilai, memberikan pengobatan dan direview ulang ya ini, ini kita lakukan juga pada pasien-pasien PPOK. nah jadi kemudian hal yang lain ya jadi waktu kita menilai kita lihat, kalau obat sudah diberikan cukup bagus pasti nggak bagus di mana salahnya? nah ada kemungkinan device yang digunakan atau alat digunakan tidak memenuhi syarat atau kurang tepat pada pasien. nah ini ada penelitian memperlihatkan bahwa paling sering kesalahan. Uh, jadi ini uh, yang warna kuning ini artinya yang tepat, pemakaian tepat. Sedangkan warna yang putih ini salahnya. Jadi ternyata kita ini yang paling tepat lebih banyak makannya yang salah sedikit itu kalau kita pakai alat namanya briseller. Jadi ketepatannya uh, lebih banyak dan salahnya lebih sedikit. Sedangkan yang paling banyak salahnya dan pemakaiannya uh, karena ketepatannya paling sedikit itu adalah pemakaian MBI. Ya. Jadi uh, sudah struktur. Jadi salahnya paling banyak, sedang yang paling sedikit. Nah kemudian yang lain-lain, ini diskus, ini tubuh heller, tubuh heller bersama antara kesalahan dengan pemakaian. Ini untuk yang uh, handy healer okay. Jadi kita lihat sini, berseller ini yang paling direkomendasikan untuk pasien blokan. Mungkin karena dia menghirup ya, pasien blokan kadang kita tahu menghirupnya kadang nggak bisa kuat, karena sudah agak sesak. Jadi dengan demikian uh, dikatakan untuk yang berseller ini hanya perlu kekuatan yang uh, sedikit saja supaya dia bisa meniup, mengisap lebih jauh. Nah, kemudian ini juga memperlihatkan bahwa uh, pemakaian inhaler itu seperti tadi ya uh, bisa uh, kesalahannya bisa menyebabkan eksaserbasi ya. Makin banyak salahnya tentu eksaserbasi juga akan lebih banyak terjadi. Karena kalau dia makannya nggak tepat tentu saja uh, obat tidak optimal, tidak mungkin terjadi eksaserbasi juga akan lebih besar. Ya, kita lihat secara benar. Nah, kemudian bagaimana kondisi COVID di Indonesia saat ini? Nah, kita lihat kondisi COVID di Indonesia saat ini kan uh, jumlah pasiennya makin bertambah, yang kematiannya, dan saat ini lagi outbreak di saya dengar ada di Banjarmasin ada timpa, di tiga kota ya yang kita sebut dengan uh, apa tiga uh, provinsi uh, apa itu uh, Sulawesi Selatan, uh, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur nah kemudian ini kondisi kondisi ini kalau Jakarta alhamdulillah sudah mulai berkurang mudah-mudahan bisa kembali ke normal nah apa yang di, uh, oleh pemerintah diperhatikan dalam era covid ini ya karena era covid ini kan semua berubah nih ya jadi banyak sekali hal-hal yang uh, di ya harus uh, tetap menjaga jarak walaupun untuk Jakarta sudah mulai dilonggarkan tapi harus tetap uh, jaga jarak pakai masker cuci tangan menghindari kerumunan kalau di sholat masjid pun juga boleh, tapi dengan jarak, dan sebagainya. Kemudian ada aturan-aturan untuk COVID. Nah khusus untuk pasien-pasien BPJS, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong pasien BPJS? Jadi untuk pasien BPJS ini ada kemudahan, yaitu kita boleh memberikan pengobatannya selama dua bulan. Jadi kalau biasa cukup satu bulan, tapi sekarang BPJS bisa memberikan pengobatan selama dua bulan untuk pasien-pasien BPJS, supaya uh, dia tidak sering ke rumah sakit dia bisa meneruskan pengobatannya dengan yang mungkin pasien-pasien PPOK bisa terus memberikan pengobatan. Dan seperti anjuran dari go tadi, jangan sampai pasien-pasien PPOK -pasien itu mengintok obat-obatannya. Obat-obat kita harus diberikan dan tetap harus yang tadi menghindari kemungkinan terkena COVID. Ya, kalau bisa pasien PPOK nggak usah keluar rumah dulu, tetap ada di rumah. Ya ini ya yang dari BPJS ya, BPJS memberikan pengobatan bisa sampai dua bulan. Ya untuk pasien-pasien. Kemudian kita juga bisa melakukan uh, telemedicine ya. Saya pasien-pasien PPOK saya uh, selama COVID jadi nggak dilihat karena saya juga tidak lagi melihat pasien karena umur data 60 katanya harus di rumah harus nggak boleh pasien jadi pakai telemedicine. Ini antara <tuh>. yang kita kita bisa lakukan untuk pasien-pasien PPOK kita. Jadi kita kita pakai telemedicine obat kita bisa, bisa kita teruskan dan terus kita menjaga jangan sampai terkena ter, ter, infeksi COVID karena kalau masih COVID seperti diterangkan tadi bisa berakibat fatal atau menjadi lebih baik. Jadi sebagai uh, kesimpulannya ya jadi pada era COVID ini kemungkinan pasien-pasien POK terkena akan menjadi lebih berat. Ya, jadi uh, itu harus selalu kita ingatkan karena bisa terjadi perburukan pasien-pasien POK di era COVID kalau dia terkena uh, COVID. Kemudian harus mengikuti anjuran dari GOL, lama ini juga yang sudah diadaptasi oleh PDPI supaya kita terus pengobatan bahwa paling penting ya bagaimana kita memberikan pengobatan uh, secara yang efektif, evitasi, yang evitasinya bagus yang efisien ya kemudian juga yang yang memberikan uh, nilai valpar yang lebih bagus hasil klinis yang lebih bagus kemudian juga yang uh, sangat mudah pemakannya yaitu oleh alat-alatnya jadi antara lain kita merekomendasi kombinasi tadi di dengan indikator yang kita sudah lihat berapa hasil penelitiannya. Kemudian juga kita harus mengikuti pedoman untuk Covid ya. Ada pasien-pasien PPOK ini supaya tetap menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kalau bisa jangan berkeliaran di luar terutama di kerumunan karena uh, mudah terkena Covid. Nah, satu lagi uh, kita bisa memakai telemedicine untuk uh, mengontrol pasien-pasien PPOK -pasien kita kalau kita bisa secara langsung dan kita juga bisa memberikan pengobatan dengan BPJS yang bisa disuplai sampai lebih dari dua bulan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk topik yang pertama. Kemudian saya akan lanjut yang kedua ya. Ya, jadi sekalian aja langsung ya. karena Baik. ini soal patient safety dan ya. ethical harus, ya. harus termasuk di dalam bicaranya. Terima ya, kasih banyak, Prof. Jadi saya lanjutkan. Jadi saya dapat tugas yang kedua tentang pasien safety. Pada era COVID ini, jadi selain pengobatan yang tepat, kita juga mementingkan me me keselamatan pasien di era COVID-19 ini. Jadi, apa itu pasien safety? Pasien safety adalah suatu cara meng mengurangi risiko, terjadinya per perburukan atau keadaan yang uh, tidak diinginkan pada, pasien, uh, pada uh, di fasilitas kesehatan untuk pasien-pasien kita. ya. Jadi, seminimal mungkin yang bisa diterima di fasilitas kesehatan. Bagaimana kita cara? Caranya melakukan hal demikian yaitu saja menambah pengetahuan kita melakukan uh, koleksi tentang konsep-konsep mengenai bagaimana kita memberikan pengobatan untuk mengurangi risiko terjadinya perburukan ya atau uh, yang lain terhadap pasien. Nah kemudian jadi ada uh, beberapa hal yang harus di, dikerjakan. Jadi sebagai contohnya bagaimana kita melakukan pengobatan ya pada pasien-pasien kita ya untuk itu harus dilihat eh, gak sampai salah dalam memberikan pengobatan. Ini kadang, kadang sering terjadi, terutama obat-obat yang namanya mirip. Ya ada obat namanya mirip beda-beda dikit ya. Saya pernah salah ya, saya mau obat-obat TB kan ada TB Vietnam, TB Vietnam itu kan INH isinya. Satu TB Vietnam yang kasih Vietnam doang. Itu kejadian betul itu. Pada saya terus TB Vietnam mungkin eh, ininya orang apoteknya melihat TB Vietnam, TB-nya diberikan tablet, jadi kasihnya Vietnam saja. Pada TB Vietnam itu adalah INH. 400 miligram itu salah satu, satu ya. Jadi harus hati-hati belakang satu Vietnam INH biar enggak salah. Yang kedua juga eh, sama dalam eh, packaging, pengemasan. Nah, mirip-mirip ini juga salah apalagi kalau orangnya udah tua, apalagi tengah malam terus nanti salah, salah salah minum obat ya. Kan kita pernah kejadian yang suntiknya sama ya, ada suntik kira sama bentuknya jadi salah suntik ya itu antara lain. Kemudian juga bisa dibesarkan aja, Bro. Nah, nah, Oke, okay, jadi okay. itu salah dan pemberian obat ya. Jadi sama namanya, sama kemasannya, kemudian sama uh, itunya apa? di di ditaruh bersamaan, kemudian juga tidak ada cross check. Nah, maka selalu kalau memberikan pengobatan atau obat suntik harus dilakukan cross check ya untuk menghindari kejadian salah memberikan pengobatan. Itu harus uh, Nah, kemudian juga harus ada proses bagaimana melakukan cross check, bagaimana melakukan uh, supaya orang-orang terbiasa dengan safety ya. E, menimbulkan e, budaya safety di antara e, petugas kesehatan, kemudian memper pasiennya juga pasiennya diharapkan jangan terjem aja terima aja mau kalau, apa tanya dok obatnya apa dok udah udah benar dok nah gitu ya diingatkan supaya supaya pasien kita juga begitu jangan pasiennya terima aja terus apa aja terima aja ya nah ini juga saya jangan sampai ada kesalahan berapa kali terjadi kesalahan di, di masa yang besar pun di masa pendidikan sering juga terjadi kesalahan namanya human error kan Nah, kemudian itu ada, ada diingatkan ya, supaya ada five rack, lima hal yang harus diperhatikan secara benar. Jadi, benar dosisnya, benar pasiennya, benar kemudian uh, rutenya. Jadi, pernah obat itu diberikan intravena. Ada setiap yang diberikan secara hidrabuskular. Itu juga. Kemudian, benar waktunya, ya jangan harusnya pagi, juga harusnya malam, dan sebagainya. Ya, kemudian benar obatnya. Jadi, ini harus kita perhatikan selama kita berikan obat. Ini untuk keselamatan pasien nah kemudian nah jadi ada juga kesalahan dalam device ya yang bukan oleh sebab itu orang-orang uh, kesehatan harus mem mem melakukan beberapa hal ya untuk melihat bagaimana cara uh, secara teknologi uh, device itu dibuat supaya dengan demikian bisa mengurangi kemungkinan kejadian salah. Seperti tadi ya uh, meng mengirupnya nggak benar walaupun ob obatnya udah bagus tapi alatnya nggak bagus ya akhirnya obatnya nggak sampai ke tujuannya ya seperti demikian. Nah, ini ada berapa rekomendasi dari GOLD sehubungan dengan COVID-19. Jadi, GOLD merekomendasikan tadi ya, ada supaya bahwa PPOK itu merupakan yang paling memburuk keadaannya kalau dia terinfeksi oleh covid Ada Karena tadi kan karena reseptornya sama. Kemudian juga orang-orang bekerja bekerjasama dengan WHO untuk memberikan bagaimana cara mengurangi kemungkinan orang-orang PPOK itu terinfeksi oleh, uh, oleh uh, covid Kemudian juga GOLD secara, uh, secara apa secara kuat ya mendorong supaya pasien-pasien PPOK itu mengikuti pengobatan yang sudah dianjurkan. Di, uh, kemudian juga dia menghindari bagaimana uh, petugas kesehatan di tempat yang yang, yang uh, untuk mencegah dia terinfeksi ya. Kemudian anjuran GOLD yang lain ya, ada supaya pasien-pasien yang tadi tentang steroid ya, ini ulangan saja lagi. Kemudian yang terakhir ya supaya Oksigen, ini uh, gula terapi harus tetap dipakai, dan oksigen terapi juga harus tetap digunakan kalau memang diperlukan. Jadi, ini semua berhubungan dengan keselamatan buat pasien. Mudah-mudahan dengan ini, uh, kita bisa memberikan terbaik buat pasien kita, supaya pasien kita tetap sehat, jangan sampai terkena COVID. Itu saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Faisal, dengan presentasinya yang sangat uh, impresif. Jadi kita sampai lupa kalau ada waktunya dan uh, nanti kita bicara, nanti kita bahas dalam uh, question and answer sekalian ya, Prof. Faisal ya. Ya, ya Prof. Diarto. Hmm. Ya. Kemudian saya lanjutkan langsung saja kepada Dokter Dokter Isman Tirdaus uh, spesialis jantung konsultan <coughs> untuk berbicara tentang. Uh, Terus problem dengan penyakit uh, jantung pada COVID 19. Ini terus terang banyak kontro kontroversi yang menarik. Oleh karena itu kita dengarkan dengan baik baik saya dari Dokter Isman Firdaus, ya, terutama tentang bagaimana COVID 19 ini berpengaruh terhadap jantung sehingga banyak yang mengatakan bahwa kematian karena COVID 19 itu karena jantung bukan karena paru. Ini ini pertanyaan ini benar apa enggak. Mungkin dalam hal ini kita dapat klarifikasi dari dokter Dr. Dr. Iman Fidaw. Silahkan Dr. Iman. Apakah slide saya terlihat? Sudah, oh iya, uh, saya ucapkan uh, terima kasih dan juga uh, salam hormat untuk guru saya, Prof. Hadiarto, dan juga uh, Prof. Faisal. Mungkin saat ini saya juga senang bisa bertemu. Uh, sudah sekian lama. Setelah saya lihat, Prof masih seger-seger, ya. Alhamdulillah, semoga sehat terus, Prof. Hadiarto. Waktu masih sehat. Uh, baik, uh, saya terima kasih kepada Respina memberi kesempatan kepada saya untuk uh, menyampaikan uh, beberapa hal terkait konsekuensi kardiovaskuler, uh, penyakit kardiovaskuler dan tantangannya di era pandemik. Uh, fokusnya tentu uh, banyak uh, kompleks sekali Kalau kardiovaskuler kita fokus ke gagal jantung. Ini sebagai sesuai dengan uh, yang diharapkan oleh panitia. Tadi saya tidak akan mengulang lagi, uh, ini data 16 Juni bahwa di dunia 8 juta orang, Indonesia di 16 Juni 40.000 ribu yang confirm, dan kita sudah jadi peringkat 31. Dan tentu ini menjadi uh, hal yang perlu mendapat perhatian. Dan data mortalitasnya juga sudah ada di sini dari 40 ribu, uh, 2.200 yang meninggal. Dan kita tahu bahwa 50 persen kasus COVID-19 dari data di Wuhan Cina yang dirawat di rumah sakit merupakan penyakit, eh, bukan pasien dengan penyakit penyerta, dan 80 persen penyertanya itu adalah kardiovaskular dan juga cerebrovaskular, di mana sumbangsih untuk penyakit kardiovaskular itu 10,5 persen dan lebih dari usia 80 tahun 14,8 persen itu menyebabkan kematian. Ini di data di Cina angka kematiannya 2,3%. Jadi hampir 11% itu penyakit kardiovaskuler sebagai komorbiditasnya. Dan dari uh, yang meninggal, yang pertama kali meninggal uh, kasus Covid juga yang dilaporkan di Cina yaitu kasus dengan gagal jantung, henti jantung uh, yang berkembang menjadi miokarditis. Tentunya kita harus berhati-hati apabila melihat tanda-tanda uh, Covid pada pasien-pasien kita. Tidak hanya pasien jantung, tapi juga pasien secara umum, yaitu dengan melakukan uh, warning system atau alarm. Uh, kita tahu EWS atau early warning score merupakan suatu alarm buat rumah sakit, buat fasilitas kesehatan. Ini secara universal, uh, apabila skornya lebih dari 10, ya. early warning score ini terdiri penemuan dari CT scan, temuan dari riwayat, epidemiologi, dari demam, usia usia dan seterusnya apabila kita temui early warning system atau early warning score Covid itu lebih dari 10 maka kita wajib curiga untuk explore, explore lebih lanjut terutama terkait komorbiditas. Mungkin ini data di rumah sakit harapan kita di tempat saya bekerja dan mungkin representasi untuk di Indonesia terkait penyakit jantung. Ternyata tahun 2019 sebagai gambaran Uh, serangan jantung atau sindroma koroner akut, angka kematiannya di rumah sakit jantung itu 8 persen tahun 2019, dari bulan Juni sampai, maaf, dari Januari sampai juga sampai dengan bulan Juni, sampai Mei 2019 itu 8 persen, warna kuning. Dan tahun 2020 itu angka kematian atau ACS mortalitanya meningkat 22 persen pada pasien dengan PP ACS. Jadi kalau ada pasien sindrom koroner akut, disertai COVID itu naik hampir tiga kali angka kematiannya di rumah sakit jantung harapan kita. Ini adalah data interim yang terus living dokumen yang akan kita pantau terus menerus. Terkait pasien gagal jantung yang mengalami PDP COVID di rumah sakit jantung harapan kita, data living dokumen dari Maret sampai Juni 2020 di ruang isolasi, dari 105 pasien, 17 meninggal. Jadi mortalitas pasien gagal jantung dengan PDP COVID 16,2 persen. Kita tahu bahwa gagal jantung mortalitas sebagai referensi sebelum COVID, sebelum ada infeksi COVID, tentu adalah 4 sampai 7 persen bervariasi, bervariasi di tiap rumah sakit. Nah, ini bisa menggambarkan gagal jantung yang tidak ada COVID dengan gagal jantung dengan COVID ternyata signifikan perbedaan dari data nasional kita yang biasanya 4 sampai 7 persen in hospital mortality ternyata apabila kena COVID menjadi naik hampir tiga kali empat kalinya 17 belas uh, maaf 16, uh, koma dua persen in hospital mortality termasuk juga AMI tadi sudah disebutkan dari 8 persen tadi saya kembali AMI menjadi 22 persen ini merupakan data yang merupakan suatu hal yang serius bahwa COVID menjadi eh, salah satu eh, penyebab atau sum, apa kontributor penting dalam terjadinya kematian pasien-pasien jantung. Saya fokus pada gagal jantung. Kita tahu spektrum gagal jantung itu ada di dalam ICD10 itu I50, banyak sekali spektrumnya. Saya gabungkan saja bahwa pada prinsipnya gagal jantung berdasarkan spektrum ICD10 ini dibagi gagal jantung kiri, gagal jantung kanan dan combine baik kiri kanan maupun combine bisa terjadi secara akut maupun kronik. Itu kesimpulan dari spektrum gagal jantung dari ICD10 ataupun yang kita pelajari di guideline-guideline panduan. Saya gambarkan sedikit ini spektrum gagal jantung kita. Kalau spektrum ACS atau sindrom koroner akut mungkin STEMI non-STEMI. Kalau gagal jantung spektrumnya tentu untuk berdasarkan awitan yaitu gagal jantung akut dan gagal jantung kronik gagal jantung kronik sering akan kembali jadi akut yang kita sebut eksaserbasi akut eksaserbasi dari gagal jantung kronik kita harapkan gagal jantung kronik tidak balik jadi akut nah apabila gagal jantung akut selamat maka dia kita harapkan menjadi gagal jantung kronik sekali sudah akut tentu akan seterusnya menjadi gagal jantung kronik nah spektrum gagal jantung akut itu pasti sudah ada di UGD. Jadi yang di UGD itu tampilan gagal jantung akut sebagai gambaran sebelum saya lanjut. Ada enam tampilan pasien gagal jantung akut di UGD. Pertama, gagal jantung akut dekompensata. Mungkin orang sering menyebutnya dekom-dekom. Dekom dibagi dua, ada yang dekom akut on kronik atau dekom yang de novo. Itu kita sebut ada GJA de novo. Nah, GJA de novo kita sebut juga sebagai ACS pada gagal jantung. Jadi sering pasien ACS, tiba-tiba gagal jantung sebelumnya belum pernah, de novo itu baru, jadi gagal jantung yang baru sering oleh ACS. Yang berikutnya, gagal jantung karena krisis hipertensi, gagal jantung yang paling sering lagi edema paru akut. Mungkin sering sekali menyebabkan kematian edema paru akut. Apabila tidak tertolong, masuk ke spektrum yang beratnya yaitu shock kardiogenik. Ada spektrum gagal jantung yang isolated hanya di kanan saja yang disebut dengan spektrum gagal jantung akut kanan yang isolated, jadi hanya gagal jantung kanan. Jadi tadi, gagal jantung kiri kanan atau combine bisa akut, bisa kronis. Yang kronis bisa jadi akut, yang akut jika selamat akan menjadi kronis. Ini adalah spektrum yang perlu dipahami. Yang kita lakukan adalah pasien-pasien gagal jantung kronis agar tidak terjadi akut. Nah, situasi COVID ini dapat meningkatkan kematian karena bisa mencetuskan terjadinya gagal jantung akut pada gagal jantung kronik, kronik yang sebelumnya sudah ada. Ya, apabila sudah gagal jantung kronik, dokter akan mengkla meng mengklasifikasikan ke dalam niha kelas, kelihatan 1, 2, 3, dan 4. Niha kelas menunjukkan uh, severitas dalam aktivitas, keterbatasan aktivitas. Kalau dia aktivitas ringan sudah sesak, mungkin maksudnya adalah kelas 2 atau kelas 3 dan seterusnya. Ini adalah pengenalan singkat tentang gagal jantung. Prinsip tata laksana gagal jantung adalah agar tidak naik kelas. Diharapkan pasien gagal jantung kronik adalah kelas 1. Jangan dia naik kelas jadi kelas 2 atau kelas 3 atau naik sampai kelas 4 bahkan terjadi akut nah untuk menghindari itu maka diperlukan obat-obatan maintenance seperti halnya tadi asma memainten uh, jantung kita agar tidak terjadi eksaserbasi nah ini disayangkan dengan adanya covid 19 uh, pandemik dari januari sampai april ini data di mississippi di us mereka mulai terjadi wabah badai itu awal awal Fe februari kita lihat di sini bulan Februari sampai bulan Maret ada garis warna merah mulai turun sedangkan ada yang putus-putus adalah tahun 2019. Pada tahun 2019 dari Januari sampai April kelihatan bahwa pasien tidak ada perubahan jumlah kunjungan pasien tersebut. Namun sejak adanya wabah pasien-pasien gagal jantung makin sedikit yang datang ke rumah sakit. Hal ini tentu berbahaya karena Obat-obatan untuk mencegah eksaserbasi menjadi akut tentu akan berkurang kepatuhannya bahkan kehabisan obat. Kita tahu kalau sudah terjadi gagal jantung akut tentu akan terjadi kematian yang sangat tinggi. Dekom yang tidak, di, tidak diatasi akan menjadi edema paru. Edema paru yang tidak diatasi tidak akan terjadi shock kardiogenik. Shock kardiogenik yang tidak diatasi dengan baik akan terjadi kematian. Jadi gagal jantung ada dua hal yang penting untuk gagal jantung adalah kematian dan juga eksaserbasi eksaserbasi yang berdampak pada rehospitalisasi dan ini adalah dampak juga dari uh, Inggris bahwa dengan adanya pandemik di London kita lihat bahwa terjadi penurunan yang luar biasa pasien gagal jantung jadi sedikit yang datang ke rumah sakit namun usaha mereka kita lihat pengobatan ini saya sengaja ada tabel. Ada S inhibitor, ada beta blocker, diuretik dan lain-lain dan ARB. Ini merupakan obat regimen standar untuk pasien gagal jantung kronik. Dan teman-teman di London, sejawat kita di London memberikan obat-obatan tahun 2019 dan 2020 obatnya juga tidak berbeda jenisnya yang diberikan, namun jumlahnya tampak jauh berbeda. 2019 37 pasien kemudian 2020 15 pasien dengan S inhibitor dan ARB perbedaan jumlah ini menunjukkan sangat sedikit uh, kunjungan pasien-pasien gagal jantung namun rejimennya tetap sama kunjungan yang sangat sedikit tentunya kita harus memperhatikan apakah pasien tersebut mengkonsumsi obat-obatan obat-obatan beta blocker atau S inhibitor dan ARB yang tidak dikonsumsi tentu akan menyebabkan uh, rehospitalisasi. Bagaimana data di Indonesia? Sebagai miniatur, kita ambil dari rumah sakit jantung harapan kita, dari bulan Januari sampai Mei, ini adalah data pasien yang dirawat. Bayangkan, sebagian besar, 80% pasien kita adalah gagal jantung. Perawatannya dari mulai Maret, kita lihat terjadi pandemi terjadi badai yang luar biasa. Uh, terjadi pik-piknya peak adalah saat di bulan, Uh, April ya kita lihat penurunan jumlah pasien yang biasanya 1200 1100 yang biasanya warna biru ini tahun 2019 adalah yang warna biru yang warna merah ini adalah yang tahun 2020 penurunan yang sip, sangat signifikan jumlah pasien yang dirawat dari 1055 hanya 420 saja yang dirawat di bulan Mei 420 yang di bulan April hampir menurun setengah bahkan sepertiganya dari tahun yang sebelum terjadi pandemi. Bagaimana dengan, dengan uh, okupansi dari uh, ruang perawatan? Bornya pun turun, yang biasanya 74 persen pasien-pasien rehospitalisasi yang dirawat di rumah sakit yang warna biru ini tahun 2019 ternyata yang warna merah ini makin turun tiga bahkan uh, sangat uh, anjlok di bulan Mei 27 persen. Bayangkan. Rumah sakit yang besar, bornya 27%, yang seharusnya 70-an persen, ternyata anjlok sampai sepertiganya. Ini menunjukkan uh, sangat signifikan dampak pandemi covid uh, konsekuensi dari pandemi covid ini terhadap pasien-pasien jantung uh, dalam lini pasien kardiovaskular. Dan dengan turunnya uh, hal ini bisa macam-macam, mungkin pasien khawatir. Takut dan kita tahu mulai bulan April diberlakukan PSBB, pasien tidak bisa datang ke rumah sakit dan kita tidak tahu pasien apakah meminum obat atau bagaimana mereka mendapatkan. Ini menjadi perhatian penting dari perimpunan uh, Pergi agar pasien-pasien bisa mendapatkan obat di tengah pandemi. Selain itu juga. Uh, kunjungan rawat jalan kita lihat outpatient clinic sebelum pandemi tahun 2000 eh, tahun 2019 dari 7700 turun anjlok jadi 1800 pasien hampir seperlima seperempatnya turun gara-gara pandemi ini ini menggambarkan bahwa obat-obatan gagal jantung pastinya tidak dikonsumsi dengan baik kita tidak tahu bagaimana pasien ini mendapatkan Nah, kita masuk ke dalam patobiologi mekanisme terhadap eh, kardiovaskuler pasien-pasien COVID, kita tadi sudah lihat dampak-dampak pandemi terhadap pasien-pasien kita. Eh, apa kaitannya dengan penyakit jantung? Bahwa SARS-CoV-2 ternyata memang sudah diketahui. Diketahui dari studi-studi dilaporkan, mereka virus tersebut akan hinggap di reseptor yang disebut dengan S2. S2 itu resep, merupakan reseptor yang ada di paru, di jantung dan di pembuluh darah. Di S2 itulah virus itu akan hinggap lalu kemudian masuk ke dalam sel dan bereplikasi, kemudian terjadilah viral shedding atau penyebaran virus hingga selanjutnya menampilkan inflamasi. Ini gambaran ilustrasinya. Pasien dengan SARS-CoV-2 dia hinggap di reseptor S2 yang ada di paru, kemudian pembuluh darah dan juga jantung. Dia masuk ke retikulum endoplasma, kemudian bereplikasi, memproduksi dan memperbanyak diri dan seterusnya. Dengan jumlah yang makin banyak tentunya terjadi reaksi imunologi dan seterusnya yang akan mengaktifkan faktor-faktor inflamasi. Ini adalah infografis kembali untuk menggambarkan invasi virus yang masuk baik di paru, baik di pembuluh darah, kita lihat di sel endotel dan juga di jantung, akan menyebabkan inflamasi, mengaktifkan makrofa yang tentunya akan memproduksi sitokin-sitokin. Badai sitokin akan terjadi interleukin 6 dan seterusnya. Tentu kita tahu sitokin akan menjadi proinflamasi, menjadi pro-trombotik dan proproliferatif protrombotik juga sangat berbahaya inflamasi, sel-sel di pembuluh darah koroner arteri yang sangat rentan terhadap inflamasi dapat terjadi plak rupture sehingga menyebabkan sindrom koroner akut. Kemudian inflamasi badai sitokin di jantung juga dapat menyebabkan inflamasi di otot-otot yang menyebabkan miokarditis. Namun saat ini belum ditemukan secara langsung virus berada di otot miokard. Namun miokarditis yang terjadi jantung hanya karena masalah uh, faktor atau badar-badai badai inflamasi saja dari studi-studi yang ada. Lalu kemudian pembuluh darah-pembuluh darah yang lain akan terjadi proinflamasi, bisa terjadi sindrom akut. Inilah konsekuensi klinis uh, SARS-CoV-2 atau COVID terhadap kardiovaskular yang dapat menyebabkan kematian sehingga tadi kita tahu bahwa 10,8 persen sebagai kontributor terjadi kematian pada COVID. Ini adalah eh uh, dari European Society of Cardiology, kita lihat di sini gambaran masa inkubasi, viral shedding pada hari ke-0, kita lihat hari ke-7, 14 sampai ke-28, jadi, ada tiga fase dalam uh, penyebaran COVID: pertama, fase inkubasi atau fase viral, fase simptom yang kita sebut dengan fase paru, dan yang terakhir adalah fase inflamasi yang kita sebut dengan sitokin storm. Ini ada high troponin ternyata meningkat di hari-hari ke-7, anti pro BNP mulai meningkat di hari ke-14, sitokin sitokin sudah mulai di awal-awal sebelum hari ke-7. Dengan gambaran peningkatan enzim-enzim ini, kita lihat sitokin mulai tinggi di badai sitokin storm atau inflamasi, Peranan steroid sangat penting di sini. Antipro BNP mulai muncul pada saat fase pulmonal atau simptom, kita lihat mulai muncul, dan high troponin juga mulai muncul. Peningkatan high troponin sangat rancu dengan adanya sindroma koronik akut. Ditemukan dari studi-studi di Italia di tempat utama terjadi uh, di Lombardi, diketahui bahwa STEMI dari 90 pasien yang lakukan ikat, hampir 80 persen mereka nah, dinyatakan normal koroner. Ada satu lagi dengan adanya uh, tadi S2 sebagai tempat hinggapnya virus uh, di uh, reseptor S2, apakah, uh, nah ini kontroversinya mungkin terjadi apakah S-inhibitor dan ARB harus di stop? Nah, jadi kita tahu bahwa gagal jantung tadi kita sudah saya sampaikan sebelumnya. Uh, gagal jantung dari studi-studi studi di Eropa dari satu tahun pasien yang gagal jantung 44% diantaranya mereka akan bolak-balik ke rumah sakit Tingginya kadar rehospitalisasi, readmisi dan rata-rata rawat yang sangat tinggi 5-10 tahun Begitu juga dengan mortalitas Artinya sekali seseorang sudah terjadi gagal jantung dia sudah memegang tiket frequent flyer. Kalau kita ada Garuda frequent flyer, nah ini ada frequent flyer heart failure ke rumah sakit bisa tiga kali, empat kali. Inilah menjadi frequent flyernya pasien dengan gagal jantung. Dia kira-kira dari 25 persen akan kembali dalam satu bulan. Dan berikutnya bagaimana dengan kematian? Bahwa obat ini adalah untuk menjawab apakah kita teruskan es inhibitor atau tidak karena ada info S2 kita tahu ada S ini, ada S ada S2 S uh, akan mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dan seterusnya di mana angiotensin 2 pro trombotik ya pro injuri sedangkan S2 akan menyebabkan uh, peningkatan jumlah angiotensin 1 sampai uh, 9 yang pro proteksi dari miokard nah ini yang jika S-nya kita stop dibandingkan dengan S yang kita teruskan ini yang warna hijau dan biru adalah S inhibitor yang kita teruskan dan kita mulai ehm, dibandingkan yang tidak diteruskan pada pasien gagal jantung. Sangat berbeda bermakna terjadinya kematian dalam satu tahun. Dari gambar ini, kita lihat bahwa pemberian S inhibitor, dan dimulainya S inhibitor pada pasien gagal jantung dengan F yang turun dapat menurunkan angka kematian dalam satu tahun yang gambar sebelah kanan juga sama warna biru dan hijau adalah pasien yang diberikan inhibitor atau beta blocker mereka memberikan uh, reduksi uh, terjadinya readmisi atau rehospitalisasi penggunaan kartu frequent flyernya bisa dikurangi dengan pemberian obat ini dan yang berikutnya Uh, MES, kejadian MES, uh, bebasnya kejadian MES. Jadi pada pemberian ACE inhibitor dan ARB yang diteruskan pada pasien dengan gagal jantung, kita lihat yang garis hitam ini, ini akan uh, lebih baik dibandingkan yang warna oranye. Kita lihat ada garis oranye. Apabila kita stop ACE inhibitor pada pasien-pasien gagal jantung, maka akan menyebabkan terjadinya uh, rehospitalisasi, edema paru, serangan jantung, bahkan kematian begitu juga dengan uh, ini adalah uh, berdasarkan propensity score match kita lihat juga bahwa pemberian es inhibitor akan uh, menyebabkan uh, mes yang kurang dibandingkan ke, di apabila es inhibitor atau arb-nya di di stop ini adalah postulat studi potensial uh, pendekatan penting dalam uh, bagaimana peranan s2 dengan s apakah kita stop atau tidak kita tahu bahwa es bisnis sebagai gambaran ada yang warna oranye kita lihat dari bagian yang sebelah kanan ini. Ada angiotensin converting enzim, dia akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, obat es inhibitor atau ARB es inhibitor dia bekerja di es sehingga uh, tidak memproduksi angiotensin 2 dan 3 atau uh, ARB di sini bekerjanya. Apa manfaatnya? Kita lihat kalau angiotensin 1 di convert menjadi S, angiotensin 2, angiotensin 2 akan menyebabkan sel-sel uh, miosit menjadi atrofi. Dan sel sekitar tahu di miokardium itu terdiri sel miosit ya, dan juga di situ ada pembuluh darah dan juga ada jaringan ikat yang kita sebut dengan sel-sel fibrosit. Apabila terjadi disproporsi atau uh, dari kompartemen miokardium, yang harusnya lebih banyak miosit, 80% miosit, 20% fibrosit. dengan tingginya angiotensin 2 pada kondisi simpatik ton tinggi pada pasien gagal jantung, maka terjadi proliferasi fibrositnya yang akan menunjukkan fibrosis, fibrosis disertai dengan atrofimiosis akan menyebabkan otot jantung jadi melebar atau dilatasi bahkan ada terjadi penipisan. Yang kita sebut kalau di ronsen pembengkakan jantung. Angiotensin 2 akan menyumbangkan terjadinya pembengkakan jantung sehingga berdampak pada tisu injuri selain juga inflamasi dan vasokonstriksi. Sehingga diberikanlah obat S, inhibitor anti-S dan juga ARB. Kita tekan agar tidak terjadi tisu injuri. Untuk S2 saat ini belum ada untuk anti-S2-nya. Sebagai anti-S2 kita tahu. Nah, S2 adalah tempat reseptor dari SAR, dia akan masuk ke dalam sini, ya. Dan ini adalah uh, kita tahu S2 akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 1 9, dia pro tisu protection. Ya, saat ini belum ada di sini, kita tidak hambat, biarkan saja dia berjalan. Namun S2 yang rendah tentu akan mengurangi dampak SARS-CoV-2. SU yang tinggi akan menyebabkan dia menjadi tempat hinggapnya dari virus SARS-CoV-2. Sehingga obat-obat yang saat ini diteliti adalah bagaimana menciptakan soluble S2 supaya S2 yang ada di paru tidak diganggu atau kita tempati saja reseptor ini dengan obat-obatan agar supaya reseptor S2-nya ini tidak ditempati oleh COVID. Ini adalah dapat uh, potensial approach dari pengobatan COVID-19 yang saat ini sedang diteliti. Namun Uh, apabila kita stop obat-obat renin angiotensin, tentu dari studi-studi yang banyak ini saya contohkan nih dari uh, brief uh, report dari China juga dari JAMA ini yang saat ini ada dua report besar bahwa tidak ditemukan hubungan treatment ACE inhibitor dan ARB pada pasien-pasien COVID yang dirawat, artinya tetap harus tetap diberikan mencegah injury dari myokard Ini langsung saja saya rangkum dari American College Cardiology, dari Heart Failure Society Association, dari European Medicine Agency, dari European Society of Cardiology, dari New England Journal, saya simpulkan di sini bahwa tidak ada yang menunjukkan bahwa air pemberian air B maupun S inhibitor menyebabkan perburukan gagal jantung pada pasien COVID atau memberikan perburukan pada pasien dengan COVID. Artinya bahwa pemberian S inhibitor dan air B harus terus diberikan pada pasien dengan gagal jantung kronik sesuai dengan uh, ESC guideline dan juga guideline PLK tahun 2016 bahwa ARB, beta blocker serta regimen regimen gagal jantung harus diberikan. Salah satunya adalah ACE inhibitor, ARB dan yang satu lagi yang merupakan uh, novel dari gagal jant obat gagal jantung adalah kombinasi ARB dengan ARNI. Dan juga beta blocker yang ada di Indonesia golongan S inhibitor adalah ada golongan ramipril, kemudian lisinopril dan captopril. Golongan ARB yang ada di Indonesia untuk gagal jantung hanya dua yaitu adalah golongan Kandesartan dan valsartan. Sedangkan golongan ARB dan ARNI saat ini baru ada kombinasi sacubitril dan valsartan. Kombinasi sacubitril dan valsartan tentu menjadi pilihan karena e, membuat kombinasi dari e, ARB dengan e, cara kerja yang lain dari cara kerja sacubitril dengan menekan beradikinin dan juga peptida di atrium yang sangat penting untuk penurunan tekanan darah LVDP dan juga vasodilatasi. Ini adalah suatu pioneer gagal pioneer heart failure study pasien pasien yang gagal jantung akut. Ini adalah salah satu subset atau spektrum gagal jantung yang diteliti ada dua senjata kita dalam gagal jantung pada pasien yang uh, ejection fraction-nya rendah atau uh, EF-nya rendah di bawah uh, 50% yaitu enalapril dan sacubitril valsartan. Kita tahu enalapril itu golongannya sama dengan captopril sama dengan juga dengan ramipril. Setiap golongan pril tentu ada uh, dampak salah satunya uh, kepatuhan akibat efek batuknya yang cukup tinggi dan di head to head melawan sakubitril valsartan 200 mg. Akan dilihat dampaknya dalam 4 minggu dan 8 minggu selama perawatan setelah dimulai. Dampaknya seperti apa? Kita lihat di sini ternyata penggunaan sakubitril dan valsartan dibandingkan enalapril pada pasien-pasien gagal jantung secara cepat menurunkan kadar anti pro 46,7 persen. Ini luar biasa. Anti-proBNP kita tahu merupakan suatu enzim yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan atau beban di jantung yang keluar dari otot jantung, yang menjadi salah satu uh, enzim uh, marker uh, untuk evaluasi pengobatan kita. Anti-proBNP yang tinggi lebih dari 500 bahkan lebih dari 2.000, 1.000 kalau pasien dengan gagal jantung akut itu merupakan hal yang e, berbahaya yang perlu harus kita turunkan dan reduksi anti-proBNP 46,7 persen oleh sacubitril valsartan sangat signifikan dibandingkan golongan pril. E, di sini yang pril yang diuji coba adalah enalapril. Uh, mungkin uh, ramipril atau captopril di sini yang paling kuat menang enalapril dulu mungkin namanya uh, zestril ya obat seperti zestril sedangkan sacubitril uh, golongan obat uh, uperio dan kemudian penurun hingga 29 termasuk ternyata juga untuk uh, kardiovaskular dan juga rehospitalisasi Kombinasi valsartan dengan sacubitril dibandingkan golongan pril enalapril mampu menurunkan angka rehospitalisasi 42 persen. Ini artinya apa? Bahwa uh, kartu frequent flyer masuk rumah sakitnya juga akan berkurang. Yang harusnya lima kali setahun bisa diturunkan dua kali setahun dibandingkan kalau menggunakan golongan enalapril. Tentu akan lebih berbahaya lagi, akan makin sering lagi masuk ke rumah sakit apabila tidak menggunakan enalapril maupun sacubitril. Jadi ini penting sekali. Dan ini adalah insiden rehospitalisasi untuk gagal jantung juga berhasil diturunkan oleh sacubitril dan valsartan dibandingkan enalapril sebesar 39%. Melihat kurva tiga kurva tadi kelihatan sangat kasat mata uh, sangat tampak di mata pasti sangat signifikan dan lebar uh, dalam uh, uh, regresi dari uh, rehospitalisasi untuk safety ternyata enalapril April maupun saku Falsatan ini total pasien yang diuji adalah sekitar 800 lebih lebih hampir 900, yaitu 440 untuk sakobitril, falsartan, dan enalapril. Ini hampir sama. Baik terjadinya gangguan ginjal, hiperkalami, simptomatik, dan lain-lain, antara golongan pril dan sakobitril, falsartan, ternyata sama saja. Ini adalah konsensus dari gagal jantung HFA dan juga European Society of Cardiology bahwa pemberian obat-obatan s golongan ARB, Nyata sakubitril valsartan lebih direkomendasikan, lebih dipertimbangkan pada pasien-pasien yang gagal jantung baru atau yang tadi subset dari akutnya yang decompensated heart failure. Nah, sekarang bagaimana dengan pembatasan sosial berskala besar? Kita tahu PSBB di DKI Jakarta mulai 10 April, transisi mulai terjadi, pasien makin lama makin banyak. Dan kita lihat ternyata signifikan sekali yang tadi 10 April kita work from home, kita juga bingung bagaimana pasien juga work from home, pasien sedikit masuk ke rumah sakit, sekarang sudah menjadi new normal uh, di era mulai bulan Juni. Dan terasa sekali bor di rumah sakit jantung harapan kita yang tadinya 27 persen, mulai meningkat 30-35 dan terakhir tanggal 25 Juni hingga 53 persen. Tentunya hal ini, harus e, memaksa kita untuk siap sedia, siap tempur untuk menghadapi pasien-pasien kita yang datang ke rumah sakit. Dan kita juga berharap pasien kita juga selamat dan juga pasien kita bisa menerima pengobatan dengan tepat. Tentu rumah sakit, peranan rumah sakit sangat penting dalam membuat panduan, bagaimana melakukan screening, bagaimana menyisakan suatu tempat di luar agar di dalam tidak ramai, kerumunan, Utamakan keselamatan pasien dan juga keselamatan tenaga kesehatan. Alur pelayanannya harus diatur, dan gunakanlah telemedicine seperti yang disampaikan oleh guru kita, Prof. Faisal. Ini adalah contoh distancing dalam antrian. Di sini, tempat kursi juga distancing, pemeriksaan suap berkala bagi tenaga kesehatan, penggunaan partisi pada poliklinik. Ini kita lihat di meja di sini tidak ada kertas dan juga status gunakan elektronik medical record hindari mata dari percikan kemudian di ekokardiografi contoh berikan buat inovasi inovasi membuat partisi gunakan masker dan kita lihat jarak antara pasien dokter juga ada jarak di sini ini ruang tunggu juga ada jarak. Dan gunakan stetoskop. Jika memungkinkan, ini contoh stetoskop litmen dibongkar, ya, bikin tongkat panjang, sehingga juga tetap jaga jarak antara dokter dengan pasien. Dan online consultation juga penting. Silakan sesuai dengan peraturan pemerintah, dengan uh, etik dari PBI, dan seterusnya. Bisa gunakan secara virtual platform, macam-macam platform banyak dengan. Uh, berbasis gadget ada yang menggunakan Google Meet, Zoom, Line, WhatsApp dan lain-lain ini contoh di rumah sakit harapan kita menggunakan WA Call dan ini contoh uh, PRK perimpunan jantung di sini masuk ke dalam salah satu platform dari uh, uh, apa namanya platform dari telemedicine atau klinik online untuk membantu teman-teman atau saudara pasien-pasien uh, kita yang tentu tidak, yang habis obatnya yang khawatir datang ke rumah ini contoh kita melayani pasien, ada perawat, ya. ada perawat, ada pasien, ada dokter, kita sama-sama untuk melayani pasien. Termasuk juga di ruang perawatan kita gunakan CCTV, kita pastikan gunakan intercom, hindari minimalisir eh, eh, lakukanlah CPR. Contoh di sini dengan APD yang sangat lengkap, laku, eh, buat keselamatan pasien dan juga keselamatan nangga sangat penting. Ini contoh dokter-dokter melihat dari CCTV untuk memastikan keselamatan, dan kita beri panduan kapan harus ke rumah sakit. Kontrol rutin sedang PPSBB, jadwal yang tertunda tindakan, atau kontrol juga harus diperhatikan. Akhirnya, di akhir slide, pasien-pasien kardiovaskuler merupakan pasien yang sangat berisiko pada kondisi infeksi COVID-19. ACE inhibitor dan ARB yang merupakan obat jantung untuk maintenance pasien-pasien gagal jantung perlu diteruskan walaupun pada pas pada kondisi COVID penghentian penghambat ras berdampak pada gangguan atau mortalitas dari penyakit kardiovaskuler terutama gagal jantung. Saku valsartan lebih baik digunakan pada baik dibandingkan ARB maupun golongan pril yang lain perlunya physical distancing, face mask, eye protection, dan juga hand hygiene sangat penting selama pandemik atau era new normal. Saya rasa demikian Prof dari saya, silakan teman-teman bahan saya bisa dibuka di inahat.org guideline, bisa diupload uh, panduan-panduan terkait kardiovaskuler di era COVID. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof. Suara Prof. Suaranya nggak ada. Kedengar? Ya, oh, ya, kedengar Prof. maaf ya. Biasa kalau udah berumur begitu. <Gak <tuk> 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 Saya langsung aja ke bicara ketiga ya, untuk menghemat waktu nih. Udah nggak hemat sih sebetulnya. <tuk> saya persilahkan ini Dokter Anita Florence Tan Paulus. <tuh> ini agak lain dari yang lain. Ini urusannya soal rehab medik nih. Saya juga pengen dengar nih kayak apa sih rehab medik pada pasien dengan COVID yang juga punya COPD dan punya kelainan jantung. <tuh> Saya persilahkan ya, Dokter Anita. Ya sambil ngobrol. <tuh> Ternyata menarik nih jantung. Jadi sebenarnya menurut Dokter Irman, jantung ini penyebab oh, utama bukan. kematian atau bukan? Ya utama sih enggak ya, Prof. 10,8 persen. Iya, gitu ya. ya. Kalau ditanya utamanya, utamanya yang mana tuh debat banyak tuh, Prof. Oh, <laughs> saya nah, udah lihat kontroversi kontroversinya. Hmm, baru lebih juga. Nanti ada pertanyaan tuh sebetulnya yang disebut steroid sama Prof. Faisal itu apa? ICS apa? Steroid uh, or OCS? Yeah. Oral. Hmm. Dan tadi tidak disebut tentang triple terapi. Nanti ya? hmm. yeah, aja jawabnya. <laughs> Saya cuma ngajuin <laughs> ini aja. <laughs> uh, yang anehnya dokter-dokter paru kok jarang yang kena yang kena ini COVID-nya hebat juga. Alhamdulillah. alhamdulillah. <tuh> <tuh> jangan, <tuh> jangan sampai <tuh> bro. Saya Jantung hari aku. hari saya hari Sudah. ini PCR yang ketiga masih negatif alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dokter Anita? Belum, suaranya belum. Nah, <tuh> mungkin ada pertanyaan belum tuh panitia? Pesertanya 1.300 nih. Pak. Oh, alhamdulillah banyak banget ya. Iya soalnya baru sekali karena hari Sabtu soalnya. Sebenarnya peran peran paru COPD misalnya asma dengan COVID-19 itu signifikan sekali. Apa? Ya, Enggak. Kemudian pertanyaan yang kedua juga tentang penggunaan ACS. Apa ya. memang nggak boleh karena menurunkan imunitas? Saya kok nggak terlalu ini ya. Yang... Ya kalau yang inhalasi boleh, Prof. Yang nggak boleh ya. itu oral atau sistemik. Betul. Kalau itu. jangan. Kalau yang inhalasi masih di, masih boleh. Tetapi untuk asma malah diajarkan tetap diberikan. Iya. Tapi pada keadaan akut respiratory distress yang awal, ya. ketika cytokine storm, eh, cytokine storm itu mulai, ya. itu justru dikasih ini steroid kan, ya, ada Asteroid. ada yang ada buat demikian ya, jangan hmm. bang, jangan pada fase lanjut, hmm. karena kan kita nggak tahu kapan dia mulai storm badai uh, sitokinnya, nah itu kapan tepatnya memberikan steroid itu kadang-kadang menjadi masalah. Ya ya. Terus yang menarik juga adalah ACE inhibitor itu ternyata harus diteruskan ya dokter Isman ya. <tuh. <tuh. Nah, betul, Prof. kecuali Padahal. kecuali sudah terjadi badai sitokin ya. Oh gitu. Hmm. Ya, saya pikir nanti juga pasiennya pasiennya banjir lagi tuh di rumah sakit jantung harapan kita tuh. Karena nggak pakai obat katanya selama ini. Karena nggak dapat obat, nggak bisa berobat. Jadi udah mau naik mendaki tuh, Prof. Bolnya, ya, apa failurenya nanti tambah terus. Ya nah, sama pasien blok juga begitu. Iya. Nah, Gara-gara PSBB dibuka, Prof. Ya, ya. Sudah siap kelihatannya, Dokter Anita. Ini, Prof. untuk Prof. Aita, Prof. Yeah. Ya, ya. Yeah. Dari Dokter Irfan. Oh. Ya. Uh, oh, ya. Dr. stabil yeah. menggunakan labak? Ya. Yeah. Apa, apakah bila di switch menggunakan labak, apakah harus pemeriksaan spirometri atau hanya menggunakan CAT saja? Oh, ya. Yeah. Jadi ini dokter Irfan dari ini ya, Tarakan ya. Irfan nah, Irfan kalau mau mau di suite labak ya boleh di suite. Uh, kemudian nggak usah diperiksa di spermatinya enggak apa-apa. Di kita melihat klinisnya saja. Kalau perlu dilihat yang itu, Kak boleh pakai kat boleh pakai MMRC. Ya kita lihat klinisnya, kalau klinisnya stabil, kita bisa switch ya. Bisa tukar, sedapkan mungkin memang gitu. Jadi sudah ada penelitian orang-orang uh, yang memakai labak kemudian di, diganti. Nanti gantinya juga ada ada duplian bisa ganti laba saja atau kadang ganti dengan laba, kombinasi laba dan lama. Kalau konsider diganti, diganti kombinasi laba dan lama itu hasilnya jauh lebih bagus. Hmm. Baik, Prof. Selanjutnya, Prof. Uh, yeah. dari Rahmat Notariza. Oke. Okay. Uh, rekomendasi inisiasi terapi PPOK dari Gold kombinasi yeah. laba plus lama yeah. ditujukan untuk grup D. Yeah. Namun melihat hasil penelitian yang menunjukkan Banyaknya benefit Apakah obat ini juga dapat diberikan sebagai terapi inisiasi pada PPOK grup lain? Oh, nah, Top. Dan... Nah, mungkin kalau anjuran Gold jangan dulu, karena kalau kita bisa dengan obat yang rendah kasih obat yang rendah dulu, dulu takut nantinya kalau kita sudah mulai yang tinggi takutnya nanti nggak ada lagi pilihan yang lain untuk untuk pengobatan. Jadi kalau kalau bisa uh, jadi ist istrinya seperti eskalasi oh, ya naik ke atas. Oh, kalau kalau kita bisa dengan obat yang sederhana dulu kita pakai obat yang sederhana. Jadi kalau dengan hanya cukup satu bronkolator kita berikan bronkolator. Kalau nggak bisa baru kita tambahkan. Jadi mungkin jangan dicoba yang dua dulu itu anjuran dari God seperti demikian ya karena e, untuk untuk karena kan pokoknya penyakit seumur hidup. Jadi kalau kita mulai tinggi dulu nanti kita susah untuk dat naik ke atas ada, ada lagi obatnya. Jadi kalau dimulai dengan rendah dulu itu bisa dipertahankan jadi kita ada tahap-tahapnya itu bisa naik kalau tidak terjadi perburukan, terjadi ekstremisasi atau tadi keadaan yang lebih lanjut. Itu sebabnya kenapa dimulai dengan yang lebih rendah dulu. Tapi nggak terlalu gampang juga loh, Prof. Betul, betul. Kadang-kadang uh, <laughs> pada, pada pada praktek lama kadang-kadang kita, Oh, asfal pastinya lebih cepat memberikan perbaikan. Saya juga pengamat hmm. pribadi, itu juga diajak ke Prof Adiarto, ya. Jadi karena kita berikan obat yang, yang tinggi dulu kemudian cepat secepat mungkin begitu stabil kita kurangi. Begitu demikian. Sebab kalau diberikan obat yang sederhana juga kadang dia belum ada efeknya, belum ada pastinya udah nggak udah, udah, udah sabaran ya. Iya, persis. Jadi hasilnya baik. Jadi kita kadang memang kita beri dulu obat yang yang kombinasi yang bagus. Nanti perlahan-lahan sudah <laughs> stabil kita mulai turun-turunkan satu persatu. Biasa orang Indonesia pengennya cas pelang aja. Betul, oh, maunya obat atau <laughs> silakan ada untuk dok, 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 nah, untuk dokter untuk dokter ini Isman bergabung. atau dokter, Prof, Anita, dokter sudah, Anita sudah mulai bergabung ya, dokter, ya, dokter Anita okay, silakan dokter ya, Anita uh, jangan ah uh, dulu dong slide nya dah. belum bisa Sampai. masuk nih hmm? baru wajahnya sama suara introduksi dulu deh seorang Kemarin kok lancar kok sekarang. <laughs> iya, Prof. Hmm. Saya kira yang menarik ini adalah whats what will be happen. After, setelah discharge dari rumah sakit dinyatakan sembuh gitu, dan bagaimana memaintain supaya itu tetap baik, gitu. jangan terjadi eksaserbasi, terutama kalau sudah ada gangguan fungsi paru atau fungsi jantung. Ya, itu salah satu peranan rehabilitasi, pak. Ya, dan kita di Indonesia rehabilitasi suka kurang itu diperhatikan. link pertanyaan dulu boleh ya prof. Ya silakan. Jadi ya. Ini uh, baik prof, ini pertanyaan dari dr. Yohanes Andre ditujukan kepada Prof Faisal dan dr. Isman. Ya. Bagaimana pada pasien dengan CHF dan COPD berat yang menggunakan beta blocker? Apakah beta blocker selektif tidak akan menyebabkan eksaserbasi pada pasien COPD? Kemudian pada pasien bagus. COPD, Tanya -tanya. ada beberapa studi yang menemukan bahwa dapat terjadi kejenuhan reseptor beta dan muskarinik. Apakah tidak diberikan ICS secara rutin untuk mencegah hal ini? Demikian, Prof. Dua ya. pertanyaan yang Adik. bagus, Prof. Faisal. Ya, yang bagus sekali. Ya, hmm. memang uh, kalau pasiennya ekstase walaupun walaupun CAF, karena di PPOK, PPOK kan beda dengan asma. Soal dengan asma, memang bisa terjadi eksaserbasi karena kan uh, ada reseptor beta duanya, itu yang dominan. Tapi pada PPOK kan resolventa beta 2 tidak dominan. Ya, jadi biasanya kita masih boleh memberikan beta 2 yang selektif, terutama kalau ada gagal jantung. Ya, ya. Tetap, boleh kita berikan. ya Karena biasanya e, pada PPOK pengarahan beta 2 tidak sehebat se dengan asma. Karena di sana lebih banyak peranan antikolinergik. Ya, jadi biasa, bisa kita berikan, terutama kalau sudah selektif. Kita bisa berikan. Karena dengan diberikan obat itu, kita bisa mengatasi gagal jantungnya yang akan memperberat PPOK-nya. Tapi dengan syarat obat-obat PPOK diteruskan. Ya, gitu. ya nah kemudian tentang uh, kalau terdapat kejenuhan uh, memang berbeda dengan asma pada asma memang kalau ada kejenuhan kita bisa memberikan steroid tapi pada PPOK itu belum banyak diteliti orang ada yang memberikan perbaikan ada juga yang tidak salah satu cara katanya dengan mengganti obat karena walaupun obatnya sama jenisnya sama-sama uh, lama tapi kalau diberbeda kadang, kadang terdapat uh, perbedaan jadi tetap menjadi lebih efektif misalnya labanya kita udah pakai obat A kalau dia sudah jenuh tetap ganti dengan laba yang lain, kadang memberikan hasil begitu juga tuh lama. kadang walaupun sama-sama satu golongan, tapi kalau dia berbeda obatnya, kadang memberikan per perbaikan. Nah, kalau pemberian steroid, pengalaman saya sih, uh, di dunia itu juga ada yang, kata, Betul, ada yang memberikan perbaikan, ada juga tidak. Bisa kita coba, tapi kita tidak berbeda. Kalau ada asma, memang hasilnya sangat memberikan perbaikan, tapi perbaikan tidak demikian. Perbedaan itu tanda tambah komentar, Prof. Ya, itu saya kira merubah cara obat yang mirip-mirip sama atau saat kerja, itu kadang-kadang secara, secara psikologik buat pasien memberikan efek positif Tadi pertanyaan berikutnya ada? Uh, baik nah, Prof, apa ada mohon, mohon maaf Prof, ada dokter tambahan Isman? dari Dr. Isman Prof dokter untuk pemberian penyelenggaraan iya. pada CHF Ya, ya jadi, itu pertanyaan bagus tuh. Jadi dua-duanya sebisa mungkin tentu pemberian obat kan benar indikasi, benar dosis, benar serut dan stresnya tadi disampaikan. Ya, untuk gagal jantung, pemberian beta blocker adalah untuk supaya jangka panjang, mortality, dan juga rehospitalisasi lebih baik. Namun, apabila pemberian beta blocker menyebabkan bronchospasme dan memperburuk PPOK atau asmanya, maka beta blocker harus dihentikan. Walaupun dengan beta blocker seselektif apapun seperti bisoprolol. Memang bisa berolor, bisa berlawar hanya uh, memang obat yang sangat selektif terhadap beta satu beta 1 di jantung. Namun ada beberapa uh, dampak juga dia bisa uh, menyebabkan uh, bronkospasme. Apabila mulai terjadi gejala bronkospasme, maka harus kita ganti dalam rangka menurunkan rate-nya dengan obat-obat uh, seperti golongan ifabradin ya uh, untuk menurunkan uh, laju jantungnya akibat uh, gagal jantung tersebut. Tentunya, insin inhibitor atau ARB, atau tadi saku wajib uh, tidak ada kontraindikasi pada pasien. PPOK. hanya beta blocker perlu diperhatikan, ada tanda-tanda berungkus plasma atau tidak. Kalau ada, ya harus di-stop, kita ganti yang lain. Terima kasih, Dokter Prof. Aisa, ada ya. efek dari uh, beta blocker terhadap heart rate enggak, yang karena beta blockernya kan secara inhalasi. Ya. Uh, nah biasanya ya gitu kalau pada POK biasanya tidak seba, se, seburuk pada pasien asma pada pasien asma memang kadang-kadang menyebabkan bronkospasme karena beta blok hmm. tapi untuk POK biasanya jarang ya hal demikian karena pada PPOK kan lebih berperan muskariniknya dibandingkan dengan reseptor beta 2 nya yang ada di saluran nafas. Jadi pada PPOK biasa tidak begitu uh, seberat pada asma. Kalau asma memang kita sangat takut betul hati-hati betul ya. Tapi ada pada pada PPOK pada pada beberapa penelitian juga menunjukkan tidak seberat Tetap di karena masih bisa teruskan kecuali tadi kalau memang dia betul-betul bereaksi baru kita hentikan. Ya, pengalaman ya. pasien kita PPOK banyak dengan gagal jantung, infeksi matus, berapa kita berikan bisoprolol, oke okay oke -okay aja ya. Iya, ya, ya, aman-aman ya. aja. Ya, kalau dia sensitif dengan asma beta blocker yang gue berikan. Ya karena lebih lebih berat untuk jantung jadi karena itu bisoprolol biasanya kita maintain tapi dengan barangkali meningkatkan dosis dari itu dari obat beta 2 nya Dokter Anita bagaimana sudah ada? Gimana dokter, Anita sudah bisa nggak? Dokter Anita sudah join kembali dokter Anita. Tadi saya keluar sekilas sudah. Jadi ada pertanyaan lain sebenarnya daripada kosong. Nah itu sorry sudah halo. Peter. Dokter Anita. Ya, saya... Uh, apa bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa. bisa, bisa. Pokoknya... Saya sudah mengirimkan slide ke host. Jadi saya minta slide-nya diputar dari host saja. Oke, okay, baik dokter. Oke, okay, silakan introduction-nya. Ya, Bukan, baiklah saya mulai baca saja baca, sambil nah menunggu slide-nya. Hmm. Ya, jadi... Uh, dari pertama slide-nya, jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Prof. Faisal sama Dr. Isman apa yang dilakukan rehab untuk membantu pasien-pasiennya paru dan pasien-pasiennya jantung di masa covid ini. Terus, terus. Pembukanya di tengah ya. Uh, slide berikutnya, jadi uh, seperti kita ketahui bahwa pasien dengan PPOK dan pasien dengan gagal jantung adalah pasien yang gampang sekali kehilangan aktivitasnya, fungsinya karena keluhan sesak yang dialami itu menyebabkan pasien tidak mau bergerak, tidak mau melakukan aktivitas. Ya, semakin tinggi derajatnya PPOK maupun kelasnya gagal jantung tentu saja semakin gampang pasien merasa sesak sehingga pasien dengan sendirinya membatasi aktivitasnya dan pada akhirnya akan kehilangan aktivitas yang biasanya dilakukan bahkan pada tingkat yang lebih lanjut pasien bisa kehilangan pekerjaan. Selanjutnya nah pada COVID-19 yang terjadi seperti kita ketahui adalah primer murni gangguan oksigenasi ya yang terjadi karena badai sitok kain dan seterusnya menyebabkan pasien terjadi gangguan ventilasi perfusi, gangguan oksigenasi dari yang ringan sampai yang berat, terjadi hipoksemia, hipoksia dan seterusnya pasien bahkan bisa kemudian uh, uh, pada sampai pada gagal napas. Nah, tentu saja tergantung uh, derajat uh, COVID-nya dan juga penyakit penyakit penyerta uh, yang dialami oleh pasien semakin luas kerusakan yang terjadi karena radang inflamasi pada paru tentu saja gangguan oksigenasi akan semakin berat dan eh, ini akan terjadi eh, gangguan ini bukan hanya pasien-pasien eh, yang eh, masih dengan eh, acute infection daripada covid tetapi juga pasien-pasien yang ternyata selamat dari covid akan mengalami hal ini karena terjadinya fibrosis dari paru yang tentu saja luasnya fibrosis tergantung dari luasnya kerusakan paru yang terjadi karena inflamasi. Slide selanjutnya. Nah, e, apa yang dilakukan oleh rehab? Satu tugas kita adalah untuk membantu dokter paru, dokter jantung kalau pasiennya dengan masalah e, heart failure, untuk mengatasi gejala. Ya, kemudian berikutnya e, adalah aspek pencegahan, kemudian bagaimana memperbaiki kapasitas fungsional dari pasi, uh, pasien uh, COVID yang punya PPOK atau COVID yang dengan heart failure. Slide, nah, tantangannya adalah seperti kita ketahui gangguan pada pasien COVID-19 kerusakan uh, badai sitokin yang luas itu akan menyebabkan uh, kerusakan dari uh, alveoli ya jadi terjadi infiltrat kemudian ada uh, cairan pada uh, alveoli sehingga menyebabkan uh, inhalasi proses yang menentukan oksigenasi pasien menjadi pendek pada pasien jadi pasien covid khas banget bernapasnya pendek susah dan sangat dangkal ya karena kondisi alveolinya. Nah, sedangkan pada pasien PPOK yang sebagai standar penanganan eh, dasar pada eh, PPOK itu termasuk latihan pernapasan, kita biasanya memberikan first breathing ya, pernapasan mencucu yang tujuannya memanjangkan fase ekspirasi untuk eh, membantu recoil paru, membantu air trapping pada pasien PPOK. Tantangannya adalah kalau pasien dengan COVID dan PPOK mana yang mau kita prioritaskan memanjangkan ekspirasinya atau mengefektifkan inhalasinya proses inspirasinya lebih panjang dan lebih dalam. Nah, tentu saja kita harus mempertimbangkan kedua fase ini karena pada pasien-pasien pada COVID PPOK dengan COVID akan mengalami kendala seperti ini pada pasien-pasien tantangan berikutnya adalah pada pasien-pasien COVID semakin berat tentu saja kebutuhan terapi oksigen oksigennya semakin tinggi tidak jarang pasien sangat banyak pasien di persahabatan di terapi dengan high nasal oxygen flow terapi untuk mengatasi masalah gangguan oksigenasi ini nah tantangannya adalah pada pasien PPOK dengan kondisi hiperkapniu ya pemberian oksigenasi oksigen tinggi kemudian pada kondisi hiperkapno nah itulah sebabnya yang kami lakukan pendekatan rehabilitasi adalah mengatasi simptom ini dengan memberikan strategi pernapasan mengatur pola napas itu yang makanya itu kita sebut breathing is an art bagaimana seninya kita Men me melatih pasien untuk mengatur pola napasnya, ya. Pada pasien COVID sendiri saja, pasien mengontrol napasnya saja itu sangat susah, ya. Ada apalagi ada banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan pasien jadi panik bernapas, ya. Memanjangkan fase inspirasi adalah hal yang sangat sulit di uh, dilakukan oleh pasien-pasien COVID-19, apalagi dengan ke derajatan uh, keparahan yang lebih berat gitu ya. Tetapi kita harus melatih pasien untuk bisa satu, mengontrol pola napasnya ya. Bagaimana memastikan oksigenasi proses oksigenasi itu bisa lebih optimal dengan mengatur melatih retrain pola napas uh, pasien ya dan tentu saja kalau pasiennya PPOK dengan tidak lupa tetap melatih fase ekspirasinya ya ini adalah tantangan yang besar yang pertama dalam rangka uh, mengatasi gejala sesak pasien-pasien yang dirawat di persahabatan itu lebih dari 80% adalah pasien uh, sesak uh, derajat uh, berat dan kemudian kritis ya jadi pasien-pasien uh, yang datang adalah pasien biasanya dengan kondisi uh, tidak jarang panik, panik bernapas karena uh, tingkat oksigennya uh, turun dengan dasi, saturasi oksigennya bisa turun uh, datang dengan 50%, tapi pasien masih bisa jalan. Ya, kita pernah menemukan pasien sejawat masih jalan dengan kondisi saturasi 50-an% seperti itu ya. Jadi ini adalah uh, satu tantangan buat pasien dan juga buat rehab karena uh, we are training the patient how to control the breath. Jadi kita me, harus me, apa? suggest memberikan sugesti juga pada pasien. Nah, itulah sebabnya ada kontrol brain, mind dan otot napas. Itulah yang kita sebut uh, art dalam bernapas. Jangan lupa bahwa dalam mengatur pernapasan ada fungsi korteks kortikal uh, yang bisa mengontrol ya jadi higher brain function di level kortikal yang kita bisa man manfaatkan untuk membuat pasien bisa mengontrol napasnya kenapa kita bisa menyuruh pasien bernapas dalam kita sendiri orang sehat bisa mengontrol napas kita membuat inspirasinya jauh lebih panjang karena ada fungsi korteks secara voluntary secara uh, volunteer kita bisa membuat fase inspirasi itu lebih panjang dan lebih dalam. Nah, ada faktor yang berpengaruh, eh, yaitu faktor kognisi pasien, faktor kognisi dan faktor psikologi. Jadi pasien yang datang dengan gangguan adaptasi, ya tidak jarang psikotik, kemudian dengan eh, kecemasan, itu adalah pasien yang sangat susah untuk mem memanfaatkan fungsi kortikal ini. Ya, brain, high brain, brain function untuk mengontrol pola napasnya. Dan uh, jadi kadang-kadang uh, kita harus memberikan pendampingan ya, yang cukup lama ya. Makanya rehab termasuk yang close contact dengan pasien-pasien COVID, uh, karena kita harus memastikan pasien sampai pada fase uh, napas terkontrol. Nah, begitu napasnya sudah bisa dikontrol pasien baru bisa kita latih bagaimana membuat inhalasi yang lebih panjang, kemudian bagaimana tetap melakukan persleep breathing kalau pasien PPOK. Pada pasien COVID-19 pada umumnya, persleep breathing bukan merupakan standar latihan bernapas yang kita berikan untuk pasien. Tetapi begitu pasien datang dengan PPOK, COVID-19 datang dengan PPOK, kadang-kadang terdengar ekspirasi memanjang atau wheezing, uh, oh, breathing Menjadi sama tempatnya dengan melatih napas, inhalasi, inspirasi yang lebih panjang dan lebih dalam. Saya akan skip saja videonya. Nah, berikutnya adalah uh, jadi strategi bernapas ini sangat penting karena kalau tidak akan terjadi overload work of breathing, jadi usaha napas yang sangat besar karena frekuensi napas menjadi sangat cepat. Pasien menggunakan semua otot-otot aksesoris napasnya sehingga otot napasnya menjadi sangat mudah fatik, lelah. Padahal kita tahu dengan adanya efek systemic inflammation pada PPOK, otot-otot skeletal termasuk otot pernapasan mengalami disfungsi sehingga otot-otot yang disfungsi ini akan menjadi lebih gampang fatik dan kemudian terjadi dekompensasi pernapasan nah itulah sebabnya penting kita memperhatikan fungsi diafragma pada pasien-pasien uh, PP, PPOK ini ya latih pernapasan diafragma bukan bukan uh, pernapasan rutin yang dilakukan pada COVID-19 tapi pada pasien-pasien yang sudah terjadi uh, uh, overload work of breathing atau pasien-pasien dengan mechanical ventilation pernapasan mengatur melatih diafragma menjadi wajib hukumnya ya. Pasien PPOK tentu saja tidak langsung kita berikan latihan uh, diafragma karena di fase awal akan sangat kesulitan, tetapi begitu napas terkontrol fase uh, melatih diafragma sudah bisa dilakukan. Kemudian um, jadi itu tantangan berikutnya pada uh, pasien uh, PPOK disfungsi diafragma yang sangat gampang terjadi pada otot napas uh, pasien PPOK yang mendapat COVID ya. Jadi karena uh, uh, performa otot skeletal pasien akibat bukan cuma ke akibat uh, uh, dia dikondisi karena kurang bergerak, kurang aktivitas, tetapi juga karena Tadi yang saya sebutkan uh, inflamasi sistemik yang terjadi memang pada PPOK yang mengenai otot-otot skeletal termasuk otot napas dan diafragma sebagai aktor utama itu seringkali mendapat impact yang besar dan uh, menjadi penyebab kadang-kadang kalau uh, bukan kadang-kadang pasien yang masuk mechanical ventilation akan sangat sulit winning karena otot diafragmanya disfungsi bukan karena ventilasi Tornya pemakaian ventilator sendiri sehingga disuse, tetapi juga karena performa ototnya yang memang sudah tidak baik sebelum dia uh, terintubasi. Nah, kemudian um, tantangan berikutnya adalah membuat diafragma bisa eksuflasi untuk pembersihan CO2 dan membantu uh, winning dari ventilasi mekanik itu. Uh, makanya, menjadi strategi kenapa kita tidak boleh melupakan menteri. Uh, um, menangani uh, diafragma pada pasien-pasien ini. Nah, kadang-kadang kita mengalami kesulitan pasien uh, yang um, dengan penurunan kesadaran dan uh, sebagainya, sehingga uh, kita tidak bisa membuat pasien untuk secara aktif melakukan latihan diafragma. Tetapi tadi um, uh, studi mengatakan bahwa Mobilisasi sendiri saja dengan memakai otot-otot besar kelompok otot besar pada lower extremity, terutama area hip itu sebenarnya punya efek untuk uh, diafragma sendiri ya ada biomekaniknya uh, proses biomekaniknya. Jadi pasien disuggest untuk melakukan mobilisasi sedini mungkin mungkin uh, small and frequent jadi sedikit nggak lama tetapi harus sering sering uh, berada pada posisi tegak, erectus, berdiri, berjalan walaupun hanya sekitar tempat tidur. Ya, jadi itu adalah strategi yang paling sederhana, kelihatannya simple but it works. Nah, pada pasien-pasien yang dengan critical ill, yang dengan kondisi tertentu dia tidak bisa aktif secara aktif keluar dari tempat tidur, kita bisa menggunakan yang namanya tilting table untuk membuat pasien tegak. Dis, uh, The whole body, ya termasuk uh, hip, knee, uh, sehingga uh, diafragmanya bisa difasilitasi untuk uh, bergerak lebih baik. Dan ini bukan hanya untuk pasien PPOK, tetapi uh, tata laksana pada umumnya dengan pasien-pasien di critical ill atau di uh, dengan mechanical ventilation. Slide. Nah, ini menjadi strategi prone position. Prone position sangat populer sekarang ya di era COVID karena um, evidence dia uh, untuk memperbaiki oksigenasi ventilasi perfusi itu sangat bagus ya terutama pada pasien-pasien ARDS sebenarnya prone position bukan hanya bermanfaat pada pasien-pasien ARDS tapi juga pada pasien-pasien yang belum masuk pada posisi ARDS dia uh, memperbaiki oksigenasi dengan sangat bagus. Ya, jadi dengan demikian kita bisa mengurangi pemakaian uh, suplemen oksigen, ya, terutama pasien PPOK kan sebisa mungkin tidak dengan oksigen yang tinggi sehingga kalau kita bisa membuat ventilasi perfusinya lebih bagus dengan prone position maka pemakaian oksigen uh, suplementasi oksigen akan semakin cepat untuk dikurangi. Nah, uh, jadi kami memakai prone position ini untuk membantu pasien berlatih. Satu membantu pasien bernapas. Jadi once pasien uh, 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 alveolinya jadi lebih mengembang pada posisi prone, pasien akan lebih gampang dilatih bernapas, akan lebih gampang dilatih untuk mengembangkan parunya, deep and longer inhalation. Kemudian pasien juga akan lebih gampang dilatih untuk pursed breathing. Jadi prone position strategi menjadi salah satu pendekatan kalau kita melatih pasien-pasien dengan COVID dengan PPOK juga pasien dengan heart failure juga kadang-kadang panik dengan uh, napas jadi dia sudah sesak dengan heart, heart failure juga sesak karena masalah oksigenasinya sehingga membuat ventilasi uh, perfusinya membaik pada posisi prone akan sangat membantu pasien-pasien ini ya jadi uh, dan kami melakukan juga pada pasien-pasien dengan uh, pemakaian ventilasi mekanik ya jadi saya menyebutnya bukan saya. Saya membaca jurnal artikel-artikel jurnal juga menyebutkan breathing breathing synergy. Jadi pernapasan yang baik itu akan mengontrol heart rate-nya. Jadi pada pasien-pasien yang kita lakukan strategi ini biasanya dengan ARDS ya oksigenasi memburuk pasien takikardi pada saat kita lakukan ini oksigenasinya membaik. Kadang-kadang pasien oksirasinya bisa langsung melonjak sampai 100% pada saat kita uh, prone sehingga heart rate-nya jadi lebih baik, mengurangi beban jantungnya, pasiennya jadi akan lebih baik. Nah, pada kondisi ini akan sangat lebih gampang kita melakukan pendekatan-pendekatan rehabilitasi yang lain yang sebagian besar merupakan latihan. Slide. Nah, jadi uh, saya sudah menyebutkan tadi pada pasien dengan heart failure terjadi penurunan fungsi jantungnya bersamaan dengan masalah ventilasi perfusi. Jadi problemnya pasien bukan hanya dari pas, masalah uh, kardiovaskular tetapi juga masalah respirasinya. Nah, semakin jeleklah toleransi pasien untuk beraktivitas, semakin jelek tentu saja toleransi latihannya. Nah, inilah tantangannya seberapa sejauh kita bisa melakukan mobilisasi pada pasien-pasien ini seberapa jauh kita bisa mengizinkan pasien melakukan aktivitas ya kemudian apalagi meresepkan latihan pada pasien-pasien ini walaupun di ruangan isolasi tentu saja tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan nah pada pasien-pasien ini tentu saja <coughs> fase akut ya uh, Level aktivitasnya biasanya kita merujuk pada stratifikasi risiko ya. Jadi kalau di kami biasanya dokter Nana itu sering melakukan saya suka kejar dokter Nana, ehonya gimana? Ejection fraction-nya berapa karena itu penting bagi kami untuk stratifikasi risiko karena kami akan menentukan eh, aktivitas mobilisasi sejauh mana pasien bisa lakukan dan kalau sudah sampai pasien stabil sehingga kita akan melakukan exercise training kita bisa melakukan estimasi uh, metabolic equivalent uh, dan berapa kira-kira intensitas yang akan kita berikan pada saat pasien kita resepkan untuk latihan ya slide ya nah strategi yang kedua adalah uh, rehabilitasi untuk pencegahan Tadi sudah disinggung oleh Prof. kemudian Dr. Isman bahwa pasien-pasien uh, PPOK itu sangat rentan untuk terjadi COVID ya karena reseptornya ternyata sama. Pasien-pasien PPOK dan pasien Heart Failure ternyata uh, banyak yang di rumah ya obat bisa dibawa pulang ya dua bulan ya Prof. Tadi dua bulan ya. pemberian obat. Uh, begitu juga dengan pasien heart failure mungkin. tetapi yang sulit adalah bagaimana membawa pulang program rehab, prof. <laughs> bagaimana membuat prof, membawa pulang program rehab. buat video. Nah, lah, ya. ini adalah tantangan buat perhimpunan. itulah sebabnya pasien kami bekali dengan home program, but it's not enough. karena pasien-pasien PPOK Pasien heart failure yang berlatih di rumah tentu saja harus dengan pemantauan. Bagaimana pasien melakukan self monitoring? Is it enough? Nah, ini adalah tugas uh, perhimpunan untuk meramu tele rehabilitasi yang seperti apa. Kami sedang membahasnya, sedang mem mendesain. Kemudian tele monitoring yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh pasien? Pasien bisa kita ajarkan self monitor ya dengan memakai heart uh, apa? kalabor, uh, kemudian talk test kemudian mengukur nadi pasien sudah punya smartwatch bisa mengukur uh, heart rate dengan jamnya ya kemudian pasien punya pulse oximeter untuk mengukur uh, saturasi oksigen tetapi apakah itu cukup tentu saja ada kasus-kasus tertentu yang kita tidak bisa biarkan pasien melakukan latihan sendiri di rumah nah poinnya adalah primary uh, prevention rehab harus dilakukan untuk mencegah yang tadi dibilang, jangan sampai pasien PPOK, pasien uh, heart failure, terkena COVID. Caranya adalah, nah, itu tantangannya: pasien harus terus berlatih. Core dari pulmonary, cardio, pulmonary, rehab adalah exercise training, dan exercise training bukan hanya exercise training untuk menjaga kebugaran, tidak hanya itu, tetapi ada yang kita sebut exercise immunology. Dengan exercise kita bisa induce terjadinya regulasi dari respon imun sehingga, uh, sehingga kita sebut exercise imunologi karena dengan exercise ternyata kita uh, tubuh bisa mengaktifkan uh, uh, anti-inflammatory mediator ya yang bekerja sehingga bisa melawan um, uh, inflamasi yang terjadi terutama saat terjadi uh, COVID ya uh, SARS coronavirus masuk ke uh, reseptor saya akan tunjukkan di slide berikutnya kemudian secondary prevention secondary prevention adalah bagaimana uh, slide sebelumnya lagi balik lagi slide-nya nah jadi secondary prevention adalah bagaimana pasien yang sudah terinfeksi COVID nih PPOK sudah terinfeksi COVID sud uh, heart failure terinfeksi COVID Bagaimana supaya tidak terjadi perburukan ya, severity-nya tidak bertambah. Nah, tetap dengan exercise training karena tadi kita memanfaatkan anti-inflammatory effect dari exercise training. Kemudian um, mencegah jangan terjadi yang namanya sindroma dekondisi. Berada di ruang isolasi sendiri saja sudah membuat pasien tidak aktif, yang biasa aktif jadi tidak aktif dan apalagi efek-efek Uh, uh, komplikasi dan sebagainya, ya. Sedangkan pada Tersiari prevention uh, strateginya adalah pasien survivor COVID, ya, penyintas ya bahasa Indonesia-nya ya, Prof. Penyintas COVID, bagaimana bisa dicegah? Saya tidak tahu istilahnya. Apakah yang disebut ada laporan bahwa orang bisa positif kembali pemeriksaan PCR-nya? Apakah karena infeksi reinfection? atau reactivation dari uh, sesungguhnya inflamasi yang sudah terjadi karena infeksi yang uh, pertama itu saya tidak tahu evidensinya mungkin saya nggak tahu ya problem, sudah ada atau belum uh, jadi tertiary prevention strateginya adalah bagaimana dengan sistem imun yang baik penyintas covid tidak mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga bisa terjadi reinfection mungkin bukan hanya covid tapi reinfection uh, bakteri atau virus yang lain dan sebagainya ya karena daya tahan tubuh yang tidak baik kemudian tentu saja mencegah yang terjadi ekstraserbasi pada PPOK atau pada heart failure bagaimana mempertahankan maintenance rehab untuk mempertahankan kondisi pahit sah pasien supaya tidak terjadi ekstraserbasi slide berikutnya nah ini yang saya sebut tadi jangan menghentikan uh, rehabilitasi pada pasien PPOK dan heart failure gara-gara pandemi Covid. Cuma strateginya seperti apa yaitu yang harus uh, tantangan ini yang akan dijawab oleh Perhimpunan Perdosri dengan uh, mendesain tele rehabilitation ya. Tele rehabilitation termasuk telemonitoring dan yang paling penting adalah mengidentifikasi pasien-pasien mana yang bisa melakukan tele rehab Ya, yang uh, uh, yang uh, untuk safety ya, safety, visibility dan safety untuk pasien melakukan telerehabilitation di rumah. Ya, kemudian uh, untuk strategi uh, secondary prevention, exercise yang mempunyai efek imunologi ya, respons imunologi natural itu adalah exercise yang harus terukur. Gak boleh exercise yang suka suka, ya semau-maunya, apalagi dengan intensitas yang figures yang berlebihan, yang tinggi, dan yang terlalu lama. Uh, itu yang tadi dari David Niman yang mengatakan justru exercise yang tidak terukur justru akan memperburuk respons imun yang mengaktifkan pro-inflammatory mediator dan kemudian memicu stress hormon sehingga reaksi inflamasinya akan lebih hebat. Dan um, Kemudian yang strategi ketiga untuk tertiary prevention adalah uh, exercise training yang sudah dimulai di rumah sakit, gitu ya baik uh, uh, dia hanya PPOK saja atau heart failure, apalagi dengan COVID itu harus dilakukan dilanjutkan di rumah atau uh, kalau sudah ada new normal. Uh, outpatient rehabilitation itu harus jalan untuk meneruskan memastikan uh, uh, tertiary prevention ini. Nah, ini yang saya sebut tadi bagaimana exercise itu bisa punya efek yang sangat bagus untuk sistem imun kita dengan bekerjanya dengan migrasi. Sebenarnya exercise itu bisa mengindus terjadinya migrasi sel-sel um, ini ya neutrophil, monocyte, cytotoxic dan NK cells itu dari limpa, kelenjar getah bening, timus, kemudian masuk ke sirkulasi, kemudian uh, uh, ke site side yang terjadi inflamasi, termasuk tadi pembuluh darah, koroner, ke jantung atau ke GI tract dan sebagainya, di mana si coronavirus punya reseptornya. Nah, jadi tantangannya adalah apakah latihan mampu laksana untuk pasien-pasien di acute phase, ya? Kemudian apakah dengan um, uh, infeksi yang berat toleransi latihan yang masih jelek apakah sudah bisa dilakukan makanya strateginya adalah memulai dengan breathing 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 is not wajib dilakukan kemudian itu memberikan efek untuk mengontrol um, heart rate kemudian uh, jadi mampu laksana kita melakukan exercise tentu saja dengan Screening yang sangat ketat untuk menentukan apakah pasien sudah memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam exercise training. Paling enggak, kalau exercise training belum mampu dilaksanakan, pasien paling enggak bisa mempertahankan aktivitas fisik yang reguler selama di dalam ruangan isolasi, berdiri, berjalan teratur rutin setiap hari selama dalam perawatan, melakukan konservasi energi supaya tidak banyak pemakaian oksigen. Ini slide-nya maju lagi. Kemudian, uh, terus, ya, ya. jadi uh, strateginya tadi yang gitu saya bilang, ya, kalaupun exercise training-nya tidak bisa, tidak visible untuk dilakukan, pasien dipastikan tidak imobilisasi. Jadi, jangan pernah membiarkan pasien tidur-tiduran saja di tempat tidur. Dan kita melakukannya itu di persahabatan. Uh, Uh, pasien le, pasien yang compliance untuk mobilisasi latihan, termasuk latihan mandiri, compliance-nya lebih bagus, biasanya discharge-nya lebih cepat. Walaupun kita belum melakukan study, tetapi pengalaman kami, discharge-nya lebih baik dari ruang-ruang um, CR lebih cepat negatif. Ya, dokter Nana, <laughs> kemudian yeah. uh, strateginya out, adalah yeah. melakukan pemantauan. Dan evaluasi yang ketat itu harus dilakukan. Beruntunglah kami di persahabatan karena pasien-pasien dengan severe COVID itu punya bedside monitor. Jadi itu sangat uh, enak di, untuk dilakukan pada pasien. Nah, strategi yang terakhir, bagaimana membuat pasien bisa beraktivitas kembali sesudah dia survive dari COVID-19. Um, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pasien kemungkinan lung fibrosis tergantung luasnya, Uh, nanti mungkin Prof. yang akan menjelaskan, tetapi dengan adanya lung fibrosis, kemudian komplikasi komplikasi yang lain, pasien akan semakin apa yang kita sebut intoleransi latihan akan semakin besar, semakin tinggi, sehingga kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas tentu saja akan semakin berkurang, exercise toleransinya ini membuat pas uh, intolerans ini membuat pasiennya uh, endurance dan kondisi semakin akan gampang terjadi. Nah ini yang uh, penyebab, ya. Jadi, dekondisi, dekondisinya sendiri karena terisolasi, ya, karena beratnya penyakit, komplikasi, kemudian ada masalah kognitif, sarko-sosial sehingga dia tidak mau bergerak, dan sebagainya. Itu akan menurunkan toleransi latihannya dan menurunkan kapasitas fungsionalnya. Ditambah lagi dengan gangguan sistem organ yang lain, pasien tidak jarang punya gagal ginjal, acute, atau acute on chronic kidney disease seperti itu atau uh, sistem organ yang lain mem yang membuat semakin banyak uh, faktor yang menyebabkan toleransi latihannya uh, memburuk. Nah, ini secara fisik kognitif dan psikososial alasan-alasan ini yang menyebabkan kenapa pasien-pasien penyintas Covid itu akan sangat uh, susah untuk kembali beraktivitas kalau kita tidak lakukan rehabilitasi ya dari aspek otot napasnya dari aspek kardiovaskulernya uh, Dekondisinya kondisinya apalagi pa kalau pasien survive dari ICU mechanical ventilation Karena apa yang kita sebut ICU acquired weakness pasien bisa mengeluh tadi dokter saya masuk ke rumah sakit masih bisa jalan saya kok keluar dari ICU kenapa saya nggak bisa jalan itu uh, bisa terjadi karena critical ill neuro atau myopathy Ya, kemudian uh, ini semua akan membuat uh, penurunan kapasitas fungsi Sehingga pasien tidak bisa melakukan beberapa atau bahkan uh, sebagian besar aktivitasnya Ditambah lagi aspek kognisi Pasien seling delirium, gangguan kognisi karena hipoksia yang lama karena ARDS Ditambah aspek psikologis, sosial, masa, penyesuaian, psikotik, stigma ya penolakan masyarakat dan sebagainya akan membuat pasien uh, mengalami penurunan kapasitas fungsional. Nah, jadi kesimpulannya me, tetap melakukan program rehab di masa pandemi itu harus uh, untuk pasien PPOK dan pasien heart failure walaupun kita hanya melakukannya dengan telerehabilitasi. Ya, kemudian uh, rehabilitasi masuk sejak awal fase COVID ya acute fase covid karena uh, dia uh, akan banyak menolong untuk uh, symptom relief. Kemudian exercise training harus terukur baik untuk PPOK maupun pasien heart failure dengan covid ya. Dan uh, rehabilitasi harus berlanjut pada para penyintas covid untuk mengembalikan seluruh uh, mungkin aktivitasnya sampai kemudian akhirnya dia bisa kembali bekerja kalau dia masih bekerja. Nah ini pada bulan Mei kemarin WHO akhirnya mengeluarkan guidelines clinical management yang akhirnya mencantumkan rehabilitation management. Pertama kali dia publish clinical managementnya pada bulan Maret rehab belum termasuk sama sekali dalam manajemennya. Beruntunglah kami di Indonesia. Kami kolegium perhimpunan sudah publish, sudah menyusun rehabilitation guidelines sejak bulan Maret yang dipublish bulan April. Jadi kita sudah mendahului WHO, Prof. Hebat. Dan kita lakukan Hebat. di persahabatan dan beberapa rumah strukatan COVID. Ya, demikian ada. dari saya. Mohon maaf untuk kendala teknis. Semoga sharing ini dari persahabatan bisa bermanfaat buat uh, selamat okay. sekalian. Terima kasih banyak, Dr. Ani menyarikan kontribusi dan walaupun agak agak molor bukan agak bukan agak molor molor sekali tapi saya kira ini bermanfaat saya kira kita buka diskusi untuk waktu kasih waktu berapa lama nih panitianya nih untuk diskusi Oke, okay. Prof mohon maaf karena kita keterbatasan waktu e, hmm. di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan Prof untuk Dokter Anita cuman izin kita ringkas jadi satu atau dua pertanyaan ada, ada satu pertanyaan, Prof. Ya, mm -hmm. baik, Prof. Uh, izin, Dokter Anita bertanya, untuk prone positioning pada pasien dengan COPD itu berapa lama uh, dalam sehari dan uh, berulang-ulang atau bagaimana? Gitu, dalam sehari, apakah berapa jam kemudian nanti setelah sekian lama diulang kembali atau bagaimana? Demikian. Ya, sebenarnya, prone position itu karena dia sangat bagus, memperba... karena sangat baik memperbaiki ventilasi perfusinya, maka harus dilakukan selama mungkin. Tapi banyak pasien tidak uh, uh, terlalu familiar dengan prone position, jadi kita melakukan 2-4 jam dengan istirahat 2-4 jam. Tetapi pada pasien-pasien dengan ventilasi mekanik, kita melakukan itu sekali sehari dengan durasi 12-16 jam. Oke. Okay. Satu Kamu pertanyaan kuat. dari saya. Satu pertanyaan dari saya. Ada istilah baru di dalam COVID ini yaitu sebut happy hypoxia. Coba dokter Anita. What does it means with happy hypoxia? Happy hypoxia itu yang Prof tadi hmm. saya bilang ya hmm. sudah saturasinya sudah turun tapi masih jalan-jalan, oh, Prof itu. Masih tertawa. Nah itu pengaruh ya. dari brain Jadi, bukan? Lah. Pengaruh dari brand apa? Pengaruh dari ya, ada apa? Ada pasien, ya. Hmm. Oke, okay, saya kira. Kompetitif, bro. Kognitive hmm. function. Ada pasien yang sangat tenang dengan kondisi seperti itu. Ini Prof. Faisal ini salah satu arsiteknya. Di ini mungkin komentar sebentar, Prof. Faisal atau Prof. Ya. Isman, Dokter Isman. Ya, jadi uh, saya mau komentar kenapa prone position itu bagus ya? ya. Ini uh, kalau kita lihat secara anatomi itu kan paru bagian belakang itu lebih lebih luas daripada paru bagian depan karena paru bagian depan kan ada hati jadi kalau kita lihat gambar uh, paru secara uh, lateral itu bagian belakang selalu berendam makanya kalau ada efusi pleura kan selalu di bagian belakang satu lagi jantung itu ada di depan jadi dengan demikian bagian depan itu jadi kalau orangnya telungkup maka jantung tidak akan membebani paru kemudian paru yang belakang juga lebih mengembang itu sebabnya kenapa <coughs> front position atau posisi telungkup itu lebih enak buat pasien karena kalaupun ada cairan, cairan akan ke, ke depan. Sebab kalau ada cairan, cairan depan, kan depan memang parunya lebih kecil, kemudian juga ada jantung di sana, jadi tidak akan mengurangi volume paru. Sebaliknya kalau dia tetap terentang atau supine posisian, maka parunya akan ketekan oleh jantungnya, apalagi kalau ada cairan, cairan akan mengisi bagian belakang, pada bagian belakang itu bagian yang paling luas. Itu sebabnya kenapa pada keadaan dia hipoksemia, pada keadaan saturasinya turun, itu lebih baik kita berikan posisi telungkup. Karena tidak akan memper, memperburuk posisi ya, anatomi. Itu sebabnya kenapa hasil lebih bagus. Itu aja keterangan saya. Okay, Oke, terima kasih banyak dokter Prof. Nice explanation. Mungkin Dokter Isman mau sedikit tentang rehabilitasi jantung. Ya, eh, pada prinsipnya kalau seperti yang sudah disampaikan, kalau sudah stabil tentu pasien tetap harus aktivitas baik itu pasien gagal jantung, terutama yang stabil. Apabila belum stabil, tetap harus eh, mobilisasi terutama harus gerak supaya distribusi cairan intravaskular lebih merata dan tidak berkumpul di paru. Mungkin itu penting memang rehabilitasi. Ya. Baiklah, terima kasih banyak, Prof. Faisal, Dr. Isman, Dr. Anita, dan panitia yang telah menyelenggarakan webinar yang saya kira sangat bermanfaat ini buat kita semua. Saya, saya kembalikan acara ini ke panitia. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kami mengucapkan uh, terima kasih kepada para pembicara yang telah membawakan materinya cukup baik dan sangat baik dan sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga kepada para panitia sehingga tersenggahnya acara ini. Terima kasih juga kepada para uh, pendukung dari uh, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian dari Respina dan dari Novartis. Ya, teman sejawat yang kami hormati Mohon maaf sebelum acara ini kami tutup Kami mengingatkan kembali untuk teman sejawat Dapat mengisi post test Yang linknya sudah kami kirimkan Di kolom chat Atau dengan uh, mengklik Fitur offers Di sana bisa mengisi uh, post test Nanti uh, ini sebagai syarat Untuk mendapatkan sertifikat dengan SKPID, terima kasih banyak uh, Baiklah teman sejawat yang berbahagia Karena keterbatasan waktu uh, Kami tutup acara webinar kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di acara webinar Respina selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.